A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Izzuddin bin Muhammad Rozi daripada Kursus Sejarah dan Tamadun Islam SEM 2. Dan kami telah diberi tugasan untuk menerangkan tentang Asalib Ad-Da'wah. Tajuk Asalib Ad-Da'wah. Jadi bila kita kait pada tajuk Asalib Ad-Da'wah, rasanya tak lengkap kan kalau kita tak ada mukadimah. Jadi mari saya terangkan tentang mukadimahnya dahulu pada muka surat 242. Iaitu mukadimah baina yadai Asalib Ad-Da'wah. Sabaqa an arifna Asalib Ad-Da'wah fi istilah bikulina atau di alati yaslikuha ad-da'i fi da'watiha au kaifiyati tatbiku manahij ad-da'wah, iaitu seperti yang kita tahu, seperti yang kita maklum, iaitu kaedah dakwah ni pada istilahnya ialah jalan yang telah digunakan oleh pendakwah pada dakwahnya ataupun pengaplikasian dakwah sesuatu kaedah dakwah itu tersebut. In manhaj ad-da'wah at-tazhar fi majmu'ah asalib al-mustahdib, iaitu kaedah yang menunjukkan tentang kaedah yang digunakan, alati yajma'uha nizam wahid, iaitu kaedah yang dilakukan secara teratur. Lepas tu fa'in majmu'ah asalib alati tahrib al-syu'ur wal-wajadani tamsil al-manhaj al-atafi, iaitu sesuatu pendekatan dakwah yang melalui yang menyentuh tentang perasaan dan hati nurani, itu mewakili tentang pendekatan dakwah melalui emosi. Wal majmu'ah asalib alati tad'u insanu ila tafakkir wa tadbir wal i'tibar tamsalu manhaj al-aqlu, iaitu pendekatan kaedah dakwah ini melalui mengajak orang untuk berfikir dan mengambil pertimbangan, ini kiranya salah satu pendekatan untuk pendekatan melalui akal. Pendekatan dakwah itu melalui akal. Lepas tu wa majmu'a asalib allati tahtamidah ala al-has wa tijarah al-insaniyah tamsalu al-minhaj al-hasab, iaitu pendekatan dakwah melalui yang bergantung kepada rasa manusia dan juga pengalaman manusia tersebut, itu mewakili pendekatan dakwah tentang rasa wahakaza dan sebagainya. Maknanya kita mempunyai pendekatan dakwah yang berbeza melalui emosi, melalui rasa, melalui akal. Jadi pendekatan dakwah ni merupakan pendekatan yang banyak. Wa min hahuna kana hasar al-asali ad-du'ban nazaran litanawwi'iha wa kathiratuha. Iaitu seperti yang saya cakap tadi, rangkuman dakwah ini sungguh sulit kerana banyak dan kerana kepelbagaian dakwah yang ada pada masa ini. Wa qad nas al-Quran al-Karim ala ba'diha nasan salihan mubasharan kama asyari ila ba'diha isyarah, iaitu dalam nas-nas al-Quran sendiri ada telah menerangkan dengan jelas, dan Quran juga telah menyatakan tentang beberapa isyarah-isyarahnya tentang kaedah dakwah inilah. Ila anana najida li jami'i asalib ad-da'wah taqriban istihdamat fi al-Quran al-Karim wa sunnatun nabawiyah wala yukadu yahalu minha nas Quran au hadis nabawi, iaitu kita dapat lihat bahawa daripada kajian daripada kaedah-kaedah dakwah ini, kita lihat bahawanya semua kaedah-kaedah dakwah diambil daripada Al-Quran dan juga Sunnah, dan kita dapat lihat bahawa tiada satu pun yang tidak diambil daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Wasana tanawalu fi hadza fasli amhad asalib ad-da'wah asu'i allati nas 'alaiha al-Quran karim nasun sarihan, iaitu pada segmen kali ini kami akan menerangkan
tentang berkenaan bab-bab kaedah-kaedah dakwah dan tentang apakah apakah yang daripada nas-nas Al-Quran yang diterangkan dan kami akan terangkan secara lebih detail. Au allati tafhamu min majmu'an nususah wa min waqi'ah at-tatbiq ad-da'wah fi as-sunnah an-nabawiyah, iaitu dan memahami nas-nas nas-nas tersebut, dan kita memahami nas-nas Al-Quran yang tersebut, dan juga kita dapat melihat bahawa realiti pengaplikasian dakwah pada masa kini lah berdasarkan dakwah sunnah Rasulullah. Wasana tatasal ala arba'a minha, dan juga terbahagi kepada empat bahagian, iaitu tarjimu ilaiha ariha wasaja'al kullu asali fi mabahas khas adin fihi ta'rif wa masa wa mazahira wa khasa'isa wa ba'z wa ba'di masail muta'laqah bi. Maksudnya daripada empat bahagian tu adalah kami akan buat kajian tentang kaedah-kaedah setiap setiap kaedah yang dilakukan dan sebagainya lah. Qala Allahu ta'ala fi kitabi aziz min surah An-Nahl ayat 125 sampai 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil mahdi bil muhtadin. Ayat 125 yang bermaksud serulah yakni manusia kepada jalan Tuhanmu dan hikmah dengan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui setiap yang sesat dari jalannya, dan dialah yang telah mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahu wa khairul lis-sabirin. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepada kamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi daikim mimma yamkurun. Dan bersabarlah wahai Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Innallaha ma'alladhina taqaw walladhina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan orang yang berbuat kebaikan. Sadaqallahul azim. Jadi saya harap semuanya masih segar lagi sebab ini baru mukadimah. Dan kita akan beralih pula kepada tajuk kita yang pertama, iaitu pada muka surat 244, iaitu uslub al-hikmah, iaitu cara kebijaksanaan. Mari kita lihat. Tatlib al-hikmah fi al-lurah fi ma'ani adidah, iaitu beberapa erti al-hikmah ni, kebijaksanaan ni ada beberapa erti. Sepertinya al-adlu, al-ilmu, al-halim, al-nubuwah, al-Quran, al-Injil, wal-sunnah, wa ma ila zalika min itlaqan. Iaitu pada adil, ilmu, mimpi, kerasulan, Al-Quran, Injil, Sunnah dan sebagainya lah. Kama tatliq ala illah yaqulu al-hikmah tashri, iaitu kebijaksanaan undang-undang. Wa ma hikmah min zalik, apa bijaksananya? Mari kita lihat. Tak tahu bijaksananya apa.
Wa'ala kalimah allazi yaqul lafzihi wabah wabajik lurum ma'anahu wa yaqulu lirijalu hakim. Iaitu ucapan yang sekurang-kurangnya meletakkan kemuliaan pada maknanya. Wa yuqalu lirijali hakim, iaitu kata bijak pandai. Iza ahkam tu, iza ahkam tahu tijara, iaitu jika diperkatakan hukumnya. Wa ahkamu amro at-atakona, iaitu at-konahu, dan hukum itu dilakukan dengan baik. Mari kita lihat, iaitu kata bijak pandai. Kalau kita ketatkan sesuatu hukum, sudah pasti tiada keraguan lagi, kita dapat lihat bahawa hukum itu akan dilakukan dengan baik. Mari kita buatkan sekarang undang-undang, dan semua orang insyaAllah akan mengikuti undang-undang tersebut. Wa qad arifna ulama fi istilah at-ta'rifat al-kasira ma'au hazad min al-makna al-lurawiyah. Daripada ta'rif ulama yang banyak diambil daripada sudut bahasa, kebiasaan iaitu isabah al-hafz bil ilmu wal aql, itu betul lagi tepat ilmu pengetahuan dan akal, pada ilmu pengetahuan dan akal. Maknanya benda itu logik lah, senang cerita benda tu logik. Kebiasaan itu menunjukkan sesuatu yang kita cakap tu boleh diterima akal dan sebagainya. Diterima akal dan diterima ilmu pengetahuan. Lepas tu, fal hikmatullahu ta'ala ma'rifatu asyaya wa ijadiha ala rayah al-hikam, ihkam, iaitu mengetahui segalanya lah, kebijaksanaan Allah. Wa min insanu, pada manusia pula, iaitu ma'rifatu mawjudat wa fi'lu khairat, iaitu pengetahuan yang sedia ada dan juga melakukan amalan yang baik. Wa minha, termasuk juga kebijaksanaan ibahara an ma'rifah afdal asyaya bi afdal al-ulum, iaitu pengetahuan yang lebih baik yang mengenai sesuatu perkara. Dia mengetahui lebih lah, maksudnya macam itulah, tentang sesuatu perkara tersebut. Wa minha, termasuk juga wa doa asya mawadi'aha, iaitu meletakkan sesuatu jawatan. Wa minha isabah fi qawli wal ilmi ma'an, iaitu kesalahan seiring pada perkataan dan perlakuannya. Okay, semua masih okey lagi. Sebab agak banyak, ada lagi yang risau, ada lagi satu muka setengah. Wafasir Ibnu Katsir, iaitu tafsiran Ibnu Katsir, kebiasaan al-hakim, biqaulihi al-hakim fi af'aliha wa aqwaliha wa du'a asyya al-asyya fi mahaliha, iaitu mengenai tafsiran Ibnu Katsir mengenai kebijaksanaan, iaitu bijaksana pada perbuatan dan percakapan dalam dalam merumuskan sesuatu hal. Maknanya dia ni bijak, dia mampu menguruskan sesuatu hal, merumuskan sesuatu hal yang yalah, kita zaman kini kan banyak hal-hal yang agak bercelaru, dan bijaklah dia dalam aspek perbuatan dan percakapan dia bijak menyatakan bahawa sesuatu ini boleh diterima pakai ataupun tidak. Itu pada tafsiran ni lah. Ila ra'i zalik min ta'rifuha adidah, dan pelbagai definisi yang kita boleh jumpa. Waman jumlah hazi at-ta'rifat wa yasbih ta'rifat uslub al-hakim al-hikmah bi'annahu uslub al-lazi yadi'u asyai' mau doa, iaitu macam mana kita nak kata ya,
Berbagai antara definisi yang digunakan untuk mentakrif kaedah bijaksana ini, kaedah yang melalui pendekatan kebijaksanaan ini, uslub al-lazi yada'u asyai'u maw'idah, iaitu kaedah yang meletakkan sesuatu pada tempat, yang kena pada tempat. Lepas tu, faikuna uslub al-hikmah asyamilan di jami'i asalib ad-da'wa min hadza wajhu, iaitu ataupun satu kaedah yang komprehensif. Kita guna ayat lain sikit. Satu kaedah yang komprehensif pada semua jenis dakwah lah yang dihadapinya. Dia berdakwah bila berhadapan dengan satu masalah, dia mempunyai dakwah yang komprehensif yang berkesan. Lepas tu, kepentingan dia, ahmi tahu wa fadlihu. Dengannya, mari kita lihat, tazhar amhi ahmi ya, uslub al-hikmah wa yatajali fadlihi min adadu umur miha, iaitu menunjukkan kepentingan, gaya dan kebijaksanaan digambarkan dalam beberapa perkara. Banyaklah kebijaksanaannya tu boleh digambarkan. Kita boleh menggambarkan seorang bijaksana dalam beberapa perkara. Pertama, mari kita lihat makna hikmah, iaitu makna kebijaksanaan. Allazi yajma'u al-hikmah nazariyah wal amliyah, iaitu menggabungkan kebijaksanaan teori dan praktikal. Maknanya teori dan praktikal mereka menggabungkan, dan itulah yang kita katakan bahawa dia adalah bijaksana. Wala yasmi ar-rijalu hakiman illa bijitama annauina ma'an, iaitu orang yang bijaksana menggabungkan kedua-duanya. Kita lihat teori dan praktikal merupakan satu dua aspek yang berbeza, kan? Jadi kalau orang yang bijak ni, dia boleh menggabungkan teori praktikal. Maknanya dia bukan sekadar boleh, sebagai contohlah, kalau salah mungkin penonton di rumah boleh penonton boleh membetulkan lagi. Contohnya macam teori, dia dah mengetahui dakwah itu secara teori. Dia dah tahu bagaimana ayat-ayat Quran, macam mana apa-apa ayat-ayat yang dia perlu sampaikan untuk berdakwah. Itu secara teori. Secara praktikalnya, bila dia menggabungkan teori dan praktikal, iaitu di mana dia sendiri pergi ke masjid, dia pergi ke masjid, dia menunjukkan attitude yang baik. Di samping itu, mereka menggabungkan kedua-dua aspek. Okay, harap semua faham, Umar. Harap semua boleh faham. Dia menggabungkan dua teori itu, teori dan praktikal. Dia bukan sekadar menyampaikan, tetapi dia juga melakukannya. Dan kedua, mari kita lihat man ikhtiyaruhu azza wa jalla li nafsi ismu hakim wa takrarihi fi al-Qur'anul Karim ma yaqaribu samanina marrah, iaitu pilihan Allah Azza wa Jalla untuk namanya sendiri, iaitu kebijaksanaan Al-Hakim yang Maha Bijak, watakroriha fi Quran, yang telah diguna pakai dalam Al-Quran sebanyak 80 kali. Al-Hakim ni dia ada di dalam Al-Quran sebanyak 80 kali. Dan yang ketiga mari kita lihat man mala kuliba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hikmah faqad ja fi hadis syarif, iaitu untuk menjaga hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hikmah dengan kebijaksanaan, iaitu faqad ja fi hadis syarif, iaitu yang berkata dalam hadis
فَلْيَسْتَقِفُوا بَيْتِي أَنَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ فَرِشَ صَدْرِي itu saya di Mekah dan datang Jibril yang ambil hati summa waslahu bima zamzam itu kemudian dicuci dengan air zamzam. Air zamzam kat Mekah tu dicuci dan dia bagi dia hati bagi dia dicuci summa ja Batis, batis di min zahabi mutali hikmah wa iman, wal iman. Kemudian diisi dengan penuh hikmah dan iman. Qal fa'al firahu fi sadri summa atubik, summa atubika. Itu setelah dikosongkan semua hatinya, kemudian ia menerapkan hikmah dan iman tersebut. Maksudnya hati Nabi ni sudah dicuci oleh malaikat Jibril dan dimasukkan pula dengan hikmah dan iman. Kita dapat lihat bahawa betapa mulianya hati Nabi itu. So nombor 4, man ja'ala ta'lim al-hikmah min abroz ala a'malihi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri mengambil berdakwah atau mengajar ini sebagai satu kerja yang penting. Maksudnya sebab dalam Al-Quran sendiri ada cakap kalau Allah Ta'ala min surah Al-Baqarah min surah Ali Imran 164 iaitu bismillahirrahmanirrahim wa yu'allimuhu al-kitab wal hikmah sadaqallahu alaihi sadaqallahu azim, iaitu mengajarkan kitab dengan hikmah. Maknanya di sini kita dapat lihat bahawa dalam Al-Quran sendiri ada mengatakan bahawa mengajar kitab dengan hikmah. Jadi Rasulullah pun mengambil itu sebagai satu kerja yang penting lah. Dan nombor 5, kita lihat man amruhu bidakwah, iaitu perintah Tuhan untuk berdakwah. Maksudnya kita berdakwah ini bukanlah sebab kita hebat, bukan sebab kita pandai berdebat, bukan sebab kita pandai bercakap di hadapan ramai. Tapi kita berdakwah ini kerana satu perintah daripada Allah untuk kita berdakwah sama kita. Okay, nombor 6, man ja'alahu afdalu ma ya'tahu mar'ah, iaitu membuat yang terbaik daripada yang diberikan. Qala Allah Ta'ala min surah Al-Baqarah 200 ayat 269. Bismillahirrahmanirrahim, yu'ti hikmata mayasha wa mayu'ta hikmata faqad autiya khairan kasiran. Ya, sadaqallahu azim. Dia maksudnya dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Jadi hanya orang tertentu yang memperoleh hikmah tersebut. Dan nombor 7 yang terakhir sekali, man kaunuha mimma yatahasadu alaihi fi dunia, itu golongan cemburu di dunia. Mari kita lihat kepada hadis, la hasada illa fi asnataini, itu jangan dengki kepada dua perkara. Maksudnya ada dua perkara, kecuali dua perkara. Maksudnya kita tak boleh berdengki dengan orang, tak boleh bercemburu dengan orang kecuali dengan dua perkara ni, iaitu ar-rijalu atahullahu malan, iaitu mengabdikan kepada Allah hartanya. Sebagai contohlah kita lihat kepada kalau kita nampak orang memberikan harta ke jalan-jalan Allah, tapi kita tidak boleh memberikan juga kepada memberikan lebih, tapi jangan sampai perbuatan tersebut mengundang riak lah, sebab ini akan membuatkan amalan kita sia-sia. Dan yang akhir sekali, rajala atahullahu hikmah, iaitu mengabdikan kepada Allah kebijaksanaan. Fahuwa yabdi bihai wa ya'limha, itu lebih kurang lah menghabiskan masa dengan pergi keluar dan mengajar. Maksudnya macam kita pergi berdakwah, kalau kita boleh lihat orang berdakwah apa semua itu berdakwah, namun kita juga tidak boleh berdakwah seperti mereka. Kita boleh cemburu kepada dua aspek itulah, iaitu mengenai harta dan juga dakwah tadi tu. Ila rayri zalika min amrah wa nusus tadal ala fadli haza uslub wal ahmiyah, iaitu kita dapat lihat bahawa kaedah ini merupakan kaedah yang sangat penting. Sebab kaedah yang penuh hikmah ni kita boleh menarik minat orang untuk
mendengar apa dakwah kita dan mengambilnya secara positif lah. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menggunakan pendekatan hikmah, pendekatan dengan bijaksana bagi mendekati semua kaum kafir pada zaman dulu lah, sehingga boleh apa orang kata mentadbir dunia ni, 2/3 dunia menjadi milik Islam. Dan itu saja daripada saya, dan seterusnya akan di disambung oleh rakan saya pada muka surat 247. Dan saya harap anda semua masih fokus. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan bentang daripada muka surat 247 sehingga 251. Dan hari ini saya akan bentangkan, tapi mungkin bukan daripada makna, yang mana saya akan bentangkan apa yang saya faham, apa yang telah saya kaji tentang apa yang diceritakan dalam tajuk ni. Tajuknya adalah, tajuk besarnya adalah uslub hikmah, iaitu cara berhikmah. Okey. Dalam surat 247, tata'adu mazahir uslub hikmah wa taksur nazran li'ana hikmah asidat fit qawli wal amal. Berhikmah ni ada banyak cara, yang mana tergolong ada dua cara hikmah yang diperkatakan kat sini dalam oleh penulis, iaitu caranya berhikmah dalam percakapan dan perbuatan. Okey. Dan dalam mazahir ataupun nak menzahirkan hikmah tu dari sudut apa? Ada tiga kat sini. Yang pertamanya adalah mazahir hikmah fi janibil manahij dakwah. Yang kedua, mazahiru hikmah fi janibi asalib dakwah, dakwiyah. Yang ketiga, mazahir hikmah fi janibi wasail dakwiyah. Okey, apa yang saya dapat bezakan kat sini adalah fi janibi manahij, fi janibi asalib dan fi janibi wasail. Iaitu janibi manahij adalah contohnya manhaj, janibi asalib adalah gaya ataupun cara, David Fijan Nabi Wasail adalah medium. Yang sedikit penerangan adalah masih beza makna Fijan Nabi Manahish adalah maknanya adalah macam mana kita nak menyampaikan dakwah tu dari sudut manhaj, gaya kita, bila mana kita nak cara penyampaian untuk orang tua lain, dakwah yang perlu diamalkan, bila mana penyampaian dakwah terhadap orang muda lain, penyampaian dakwah untuk kanak-kanak lain. Itu dari manhaj. Dan janibi asalib adalah gaya ataupun cara. Mungkin manhaj tadi, apa yang saya faham adalah dia macam cara yang kita nak sampaikan kepada orang siapa, kepada target dakwah kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah asalib adalah gaya. Gaya yang berbeza, di mana kita perlu tunjulkan untuk bila berdakwah terhadap golongan-golongan yang berbeza, orang tua, orang muda, kanak-kanak dan sebagainya. Dan yang ketiganya adalah fijami wasail, iaitu fijami wasail apa yang saya faham adalah medium dakwah. Medium dakwah adakah melalui kalau zaman hari ini adakah melalui internet, adakah melalui surat khabar atau penulisan buku dan sebagainya. Itu adalah wasail dakwiyah ataupun medium ataupun kemudahan dalam menyampaikan dakwah. Dan kita akan pergi satu persatu yang akan saya terangkan. Yang pertamanya adalah min mazahir hikmah fi janibi manahish, iaitu menzahirkan hikmah dalam sudut gaya ataupun cara dakwiyah, dakwah. Yang pertamanya, apa yang saya dapat beza, yang ini adalah tartibit au uluwiyat. Tartibit uluwi al uluwiyat yang adalah susun keutamaan. Susun keutamaan. Susun keutamaan ni maknanya dan diterangkan dalam perenggan ni, tartibi al uluwiyat wa taqdim al uhimu ala muhim. Fala ya'udu manhaj da'wiyah munhijan hakiman idza lam yartibu uluwiyat fi hizah. Iaitu susun keutamaan. Dalam menyampaikan dakwah perlu susun keutamaan. Yang nak dimaksudkan kat sini adalah apa mana yang lagi satu penting dari sudut, contohnya dari sudut permasalahan. Permasalahan itu mana yang patut kita selesaikan dulu, ikut permasalahan yang lebih aulawiyat. Itu yang pertama, itu sebagai contohlah. Dan makna yang kat sini adalah tak dikira manhaj jika tak susun keutamaan. Jika mana kita tak susun keutamaan, tak akan dikira manhaj, tak akan dikira satu uslub
dalam uslub hikmah fi janibi manhaj, bukan uslub manhaj, maafkan saya. Yang keduanya adalah ini juga hikmah fi janibi manhaj adalah momentum terpenting, iaitu mementingkan perkara yang terpenting di antara yang penting. Itu maknanya. Yang ketiganya adalah contoh-contoh mementingkan perkara yang terpenting antara yang penting adalah contohnya adalah dari sudut akidah. Kita menyelesaikan masalah akidah berbanding dengan masalah barang hilang. Itu contohnya. Dan yang seterusnya apa yang saya dapat huraikan daripada muka surat ini adalah lagi-lagi contoh yang diberikan adalah mengutamakan sesuatu yang fardu berbanding perkara yang sunat, contohnya. Dan yang kemudiannya adalah perkara haram adalah sesuatu yang lebih penting untuk ditinggalkan daripada perkara yang makruh. Jadinya dan juga kemaslahatan yang berlaku, kita mengutamakan, kita pilih untuk selesaikan dalam dakwah ni, pilih masalah-masalah yang lebih utama untuk diselesaikan. Macam tadi yang saya katakan, menyelesaikan masalah akidah berbanding dengan masalah barang hilang. Itu maksud saya. Dan yang seterusnya adalah tidak meninggalkan, mengutamakan sesuatu perkara yang mengutamakan sesuatu dan tidak meninggalkan perkara-perkara yang mafasid, perkara-perkara yang buruk. Kita dan dalam menyelesaikan dakwah mengikut manhaj tak perlunya untuk kita, seharusnya untuk kita meninggalkan perkara-perkara yang buruk, mafasid. Itu apa yang saya faham tentang mazahir hikmah fi jalimi manhaj dakwiyah. Dan seterusnya apa yang saya nak bentangkan kat sini adalah dan dalam manhaj dakwiyah juga, manhaj fi jalimi manhaj dakwiyah, pentingnya untuk kita buat satu peringkat untuk memulakan dakwah. Contohnya kesesuaian ni, contohnya kita berperingkat ni, kita nampak satu masalah dan kemudiannya kita buat contoh, okay, satu ni kita selesaikan satu-satu dan sebagainya. Okay, itu yang pertama. Dan yang keduanya dalam muka surat 249 menceritakan tentang min mazahir hikmah fi janibi asalib, iaitu uslub. Okey, dalam menyelesaikan masalah hikmah, berhikmah dalam sudut uslub ataupun cara. Macam saya katakan tadi, cara penyampaian yang perlu diberikan. Contohnya kat sini adalah kepada contohnya bila mana berhadapan dengan orang golongan kanak-kanak, macam mana kita nak berdakwah? Bila mana berhadapan dengan orang-orang dewasa, macam mana kita nak berdakwah? Dan bila mana berhadapan dengan orang-orang tua yang ada mempunyai sifat ego dan sebagainya, macam mana kita nak berdakwah? Dan ini agaknya yang dibincangkan. Dalam uslub juga, apa yang saya boleh huraikan kat sini adalah yang pertama, pentingnya untuk memilih manhaj yang sesuai dalam melaksanakan dari segi tempat, keadaan yang sesuai. Ya. Macam ni ayat dia kat sini la ikhtiyaru manhaj manasib li tatbiqah fi mawqifu manasib wal halati wal munasabah. Makna kat sini fi mawqif wal munasib, tempat yang sesuai, keadaan yang sesuai, dan wal halatu munasibah, dan keadaan yang sesuai. Dua perkara yang dikatakan oleh penulis dalam buku ni adalah macam mana kita nak pilih tempat ataupun keadaan yang sesuai. Adakah bila mana bila orang buat masalah, kita perlu terus bila berhadapan dengan kat kawasan yang umum ataupun contohnya kat kawasan yang orang ramai, kemudian kita nampak orang buat salah, adakah kita menegurnya secara direct dengan cakap kuat-kuat sehingga memalukan dia? Tak, itu adalah perkara yang mengaibkan, ibarat mengaibkan. Bukannya nak menegur, tapi malah kita mengaibkan lagi. Dan cara yang benar adalah mungkin kita boleh tarik dia ke tempat yang sunyi ataupun tak ramai orang, dan kemudian kita nasihat elok-elok dengan tidak dengan cara yang lemah lembut, tidak berkasar dan sebagainya. Itu yang antara cara yang mungkin boleh yang sepatutnya lah. Dan yang keduanya adalah memilih bentuk yang sesuai
daripada bentuk-bentuk manhaj yang terpilih. Macam saya katakan tadi, dalam bentuk manhaj ataupun dalam gaya ataupun gaya penyampaian untuk setiap orang, untuk setiap dalam dakwah ni, ada macam ada banyak-banyak gaya. Dan macam mana kita nak pilih manhaj? Situasinya adalah sebagai contoh, bila mana dengan orang tua, adakah kita perlu tegur dan mendakwah dengan cara kita kaitkan dengan kisah silam, kita menghujudkan sesuatu yang sensitif, kita menghujudkan sesuatu perkara yang bersifat perkauman dan sebagainya. So itu tidak akan menyelesaikan masalah, malah akan memburukkan lagi dan memberatkan lagi masalah. Itu yang apa yang saya dapat bentanglah berkenaan dengan uslub. Dan kemudiannya lagi, dia bergantung kepada peringkat iktisas. Maknanya kat sini adalah dia ada dua. Satunya kat sini adalah ta'rir, ta'rif dan juga taklif. Ta'rir kat sini apa yang ta'rif apa yang saya dapatkan ni adalah first peringkat yang dinyatakan oleh penulis dalam surat ni adalah beritahu dan juga bagi nasihat yang dah diceritakan. Kita beritahu dan kemudiannya kita bagi nasihat. Dan yang kemudiannya adalah kita bila dah bagi tahu, kita dah nasihat, kemudian kita dengan kita buat tindakan dalam berdakwah ni adalah dengan sentuhan. Selepas sentuhan adalah kita beri ancaman. Selepas ancaman kita beri pukul. Itu adalah yang seberat-berat. Dan yang selemah-lemah iman adalah kita membenci dengan hatilah. Itu dia sudut dalam cara dakwah. Tapi apa yang diceritakan sini adalah berkaitan dengan menggunakan kaedah taklif dan takrir dan taklif. Itu adalah caranya. Maknanya yang digariskan oleh penulis, yang pertamanya taklif adalah beritahu, bagi nasihat, kemudiannya gunakan dengan sentuhan, dan kemudian kita bagi ancaman, dan seterusnya kita guna pukul. Tapi apa yang kita baca sebenarnya, apa yang kita faham, apa yang saya faham juga dalam dakwah, cara-cara nak berdakwah, palingnya selama iman adalah kita kita benci dengan hati. Itu adalah selama iman lah. Tapi mungkin ini adalah dari sudut pandang penulis. Dan yang seterusnya, mencari pendirian, alasan dan sebab-sebab untuk meneliti, anda dapat memilih uslub dalam merawat. Maknanya mencari pendirian dan alasan dan sebab-sebab untuk meneliti, untuk menerima dan memilih uslub dalam merawat. Merawat ni maksudnya dalam dakwah lah. Maknanya kat sini adalah dalam kita nak menyampaikan sesuatu perkara, kita tetapkan satu pendirian yang tetap dalam diri kita dalam kita berdakwah. Sebagai contohnya, kita tetapkan pendirian kita dalam berdakwah, kita tak akan bercakap kasar, kita tak akan mencarut, kita tak akan bercakap kotor dan sebagainya dalam berdakwah. Kerana kaedah itu adalah kaedah yang memburukkan lagi keadaan. Itu yang pertama, itu antara contoh yang saya boleh bagilah. Dan dalam manahij dalam min mazah hikmah fi janibi asalib juga dalam di muka surat 249 hingga 251 membicarakan tentang yang pentingnya adalah sesungguhnya uslub ini berbeza dengan uslub orang-orang yang asub. Orang-orang asub ni apa yang saya faham adalah asobiah, berkelompok dan sebagainya. Dan bila mana uslub dimainkan oleh golongan-golongan tertentu sangat berbeza dan mempunyai gaya-gaya yang tersendirilah. Ini yang diceritakan. Memang hakikatnya sekarang mungkin golongan ahli sunni mempunyai dah ada garis panduan dalam dakwah, uslub, manhaj dan medium yang disediakan adalah oleh ahli sunni, oleh orang Melayu, orang Islam. Ini gaya dia. Kat negara lain, untuk mazhab lain dan sebagainya, mungkin ada cara yang berbeza. Itu yang apa yang saya faham dengan apa yang nak dimasukkan oleh penulis. Dan yang kedua, dan yang ni juga diceritakan tentang dalam mazahir hikmah fi janibi asalib muka surat 250 dia menceritakan tentang berasalnya dari tazkiyah dan tajdid. Tajdid ni adalah pembaharuan dan baik sangka dengan sesama muslim dan berhati-hati dengan musuh.
apa yang saya dapat uraikan, baik sangka dengan muslim dan berhati-hati dengan musuh, maknanya adalah dalam kita berdakwah dengan muslim, dengan ni kita perlu tetapkan iman dengan sesama muslim. Oleh penulis dia menceritakan apa yang saya faham, dengan sesama, dengan orang Islam, dengan orang Islam perlu bersangka baik. Manakala jika kita berhadapan dengan orang Yahudi, orang kafir, yakni dikatakan dalam buku musuh, tapi apa yang saya faham, orang Yahudi, orang itulah, kita kena berhati-hati. Bukannya bersikap suuzon ataupun bersangka jahat, tapi dalam buku ni menceritakan perlunya berhati-hati dari sudut kita risau bahawa sesuatu perkara kita nak buat kat dia, bila berdakwah akan menjadi satu fitnah yang besar, kerana dia boleh membuat satu mungkin satu andaian bahawa ini adalah satu bentuk ancaman orang Islam pada orang kafir untuk masuk ke agama Islam dengan cara berdakwah, dan kemudian boleh manipulasikan ayat, boleh buat cerita yang baru sebagainya. Itu antara makna sesungguhnya uslub ini berbeza dengan uslub, dan bila mana dengan orang Islam perlunya bersangka baik, dan juga bila mana dengan musuh, yakni orang Yahudi dan kafir, kita perlunya untuk bersikap berhati-hati. Dan dan dalam ni juga sesungguhnya syaitan itu adalah musuh Allah, dan maka jadikan dia itu sebagai musuh. Syaitan itu adalah musuh Allah. Jadinya syaitan akan sentiasa berusaha untuk menggagalkan usul dakwah. Tapi kita sebagai orang Islam perlu berusaha dan perlu bertawakal, berdoa, mengharap pertolongan daripada Allah supaya apa? Supaya pertolongan dan dakwah kita dapat berjalan, dapat dilaksanakan demi kepentingan Islam. Dan kemudian dalam ni juga dia ada dalam satu poin dia adalah tazkiyah. Yang ketiganya adalah tazkiyah. Tazkiyah. Iaitu apa saya faham adalah dia menentukan hak sesuatu itu. Yang keduanya adalah menyusun dan meletakkan pada kedudukannya. Yang ketiga tak lihat pada ganjaran ataupun keuntungannya. Yang keempat adalah tak bukti daripada perkara-perkara, tak menuruti daripada perkara-perkara yang negatif, tak akan melahirkan sesuatu perkara yang negatif. Dalam kita beruslub ataupun berdakwah, bercara kita dalam dakwah itu, perlunya kita menentukan sesuatu hak. Kita tengok dan kemudian kita teliti dan macam mana hak orang tu patut ditegakkan. Andai kata kalau golongan-golongan marhin ataupun golongan-golongan bawahan, ditindas oleh golongan atas, kita yang mempunyai kuasa ataupun mempunyai kemampuan untuk berdakwah dan membantu, kita perlu tengok macam mana kita nak tegakkan hak, adakah hak orang atasan itu perlu dihukum dan sebagainya. Itu adalah satu perkara yang perlu dibuat. Maknanya kita teliti dulu dan kemudian kita laksanakan. Itu yang saya faham. Dan kita meletakkan sesuatu itu pada kedudukannya. Kita letakkan sesuatu itu adalah pada kedudukannya, yakni berlaku adil. Dan tak lihat pada sesuatu benda yang terlalu negatif. Maknanya bila mana kita buat, kesannya bukannya satu benda yang negatif, malah satu benda yang positif. Bila mana benda tu menjadi satu benda yang positif, itu adalah satu benda dakwah yang berkesan lah. Itu apa yang diceritakan dalam muka surat apa yang saya panggil dalam 249 hingga 247 sehingga 251 menceritakan tentang dua uslub, iaitu mazahir hikmah fi janibi manahij da'wiyah dan juga mazahir hikmah fi janibi asalib da'wiyah. Jadinya itu mungkin itu saja apa yang saya boleh simpulkan dengan apa yang saya boleh bentangkan dan apa yang saya fahamkan. Mungkin pembentangan ni saya tak akan teliti di segi satu makna-makna, sebabnya bagi saya sini kefahaman yang penting adalah kefahaman yang dibuat satu benda tu diberi peringkasan dan sebagainya. Kalau bagi makna kemudiannya ilmu tu faham hanya untuk orang superiksa, saya rasa tu sesuatu yang sia-sia. Jadi ini pesanan kepada semua, kepada orang yang melihat video ni adalah ini semua adalah orang kata satu uslub ataupun cara pembelajaran. Ibu bentang pun ini adalah cara yang saya nak cuba sampaikan lah. Dan kepada ustazah, saya memohon maaf anda kata ada salah silap, dan juga anda kata kalau saya lambat ataupun untuk hantar video ni, kerananya saya ada masalah
2 minggu berada di KL, dan saya mohon doa kepada semua. Mungkin saya di KL adalah sebab mak ayah saya ada ada satu benda musibah yang berlaku. Saya doakan, saya minta doa semua untuk mendoakan mak ayah saya untuk kembali sihat, kembali pulih dan sebagainya. Saya mohon sangat-sangat, saya minta maaf kepada Ustazah, maaf anda kata kalau tak masuk, tak dapat ada ke kelas sebagainya dan sebagainya. Dan mungkin ini saja yang saya dapat saya buat untuk assignment ni. Harap Ustazah terima assignment ni. InsyaAllah kita insyaAllah segala ilmu yang disampaikan ni akan bermanfaat. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah SWT, dan yang buruk itu datangnya daripada diri saya sendiri. Maaf atas segala kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Jadi assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi saya akan menerangkan serba sedikit dari muka surat 252 sehingga 256 insyaallah. Jadi yang pertama i'timadu maradibul al-ihtisab wa hiya at-ta'rif summa al-wa'z summa at-ta'nif summa istimalul li al-lid summa tahdid summa dar. Jadi maksudnya bergantung pada tahap teguran. Yang pertama menasihati ataupun menegur, kedua mengejek menggunakan tangan, ancaman dan memukul. Seperti dalam kitab dalam surah An-Nisa pada surah An-Nisa ayat ke-4 dan ada hadis yang tersebut tu memang sedia maklum kan maksud dia, semua orang insyaAllah tahu maksud dia, jadi tak perlu terang. Sambung faqad asyarat al-ayah al-karimah ila maratibul al-ihtisab wa taghyir al-munkar kama surah al-hadis asyarif bidarajat taghyir. Maka dicatat ayat yang mulia pada tahap teguran dan perubahan pada kejahatan. Bagai menjelaskan yakni hadis yang di atas tu bagai menjelaskan dengan darjat tahap berbeza. Fa bada'a min aqwa darajatit taghyir summa lahu summa bil adna fal adna. Fala tu'aridu baina ma lahizah darajatul taghyir wa baina i'timad marantibuhu marantibah. Maka tiada pertentangan antara tahap-tahap perubahan tersebut. Tiada pertentangan jadi maksud dia tiada pertentangan antara tahap perubahan tersebut dan penerimaan ahli-ahli yang bertaraf dalam berdakwah, ahli yang ini pendakwah dan teguran apabila peningkatan tahap-tahap ini dapat diperhatikan dan mengatasi pada tahap-tahap ini selepas keluar dari yakni dia punya idea dalam berdakwah dan memberi teguran. Jadi seterusnya contoh yang dapat di sini iaitu cara Ibn Umar Mu'az Ibn Umar bin Al-Jumuh radhiyallahu pada ketika dia berdakwah pada bapanya dan memberi teguran ke atas bapanya. Dan cara Ibnu Ruwahah pada dakwah ketika dia berdakwah pada Abi Darda untuk menyeru pada Islam. Okey, seterusnya
Al-bahsu 'ani dawafi'u wal asbab al-malahizatuha fi ikhtiyar uslub al-mu'ajalah. Mu'alajah. Yakni mencari motif dan sebab-sebab yang diperhatikan dalam pemilihan kaedah penyampaian dakwah tersebut. Fa inna usluban mu'alajah al-jahil yakhtalif 'an usluban mu'alajah al-'adu. Wa usluban mu'alajah al-da'if al-maqsur yakhtalif 'an usluban mu'alajah al-mu'anid al-mu'tasib wa hakadha. Yakni pendekatan kepada pendekatan dakwah kepada orang jahil berbeza daripada pendekatan yakni musuh atau pelawan. Kaedah yang diambil lebih halus ataupun lemah berbanding dengan pendekatan ataupun dakwah yang lebih keras kepala kepada orang yang luka kepala macam musuh tu dan yang fanatik. Perbezaan ini memerlukan kajian oleh pendakwah dalam setiap hal individu dan ia perlu dalam kes ini untuk mengambil kira yang berikut. Tak apa. Yang pertama, al-aslu fi tashkhis al-dafi' husnul zan bil muslim wal hazru min al-adu. Asal dalam kajian bermotivasi berfikir dengan baik dan berwaspada terhadap musuh. Yukhaffi al-da'iyah at-tashkhis fi nafs wa yakhtatu lil mu'alijah ala saw'ih ala daw'ih. Yakni menyembunyikan pendakwah menyembunyikan dia punya kajian yang sama dan merancang untuk menangani dalam dalam cahaya, yakni menangani masalah ni dengan pantas dan tidak secara berhadapan. Seterusnya, al-ikhtiyar al-uslub al-manasibu lil-tashkhis al-lazi wasala ilah. Pilih pendakwah ni perlu memilih kaedah yang sesuai untuk untuk memberikan input kepada para orang awam yang untuk didakwahkan tu agar sampai dengan jelas kepada mereka-mereka tersebut. Seterusnya, kelima, mara'ah al-ikhtilaf al-zuruf wal-ahwal al-da'wiyah al-fardiyah wal-jama'iyah. Mengambil perhatian yang lebih kepada keadaan yang berbeza daripada berbeza pada individu atau kumpulan dan kumpulan. Fa innal asalib ad-da'wiyah takhtalif min zarf ila zarf wa min hal ila hal. Kaedah-kaedah dakwah berbeza dari keadaan kepada keadaan yang lain dan hal kepada hal yang lain. Fa uslub al-amal ad-da'wi misalan fi daulah al-muslimah au ya ataupun yakni musalimah. Yakhtalif an uslub al-amal ad-da'wi fi daulah ghair muslimah au muharibah. Kerja dakwah ni contohnya dalam sebuah negara Islam tidak sama dengan kaedah untuk berdakwah dalam perjuangan negara bukan Islam, yakni musuh lah. Terusnya, kebijaksanaan. Fa inna minal hikmah fi daulah al-muslim wal musalamah أن يعمل فيها من خلال المؤسسات الرسمية القائمة فيها والمؤسسات الشعبية التي تقرها وتعترف بها.
Yakni negara Islam ni beroperasi. Maksudlah. So, satu-satu kataan beroperasi melalui institusi rasmi. Yakni kerajaan lah. Kerajaan rasmi yang dibangunkan padanya. Institusi yang diiktiraf dan diketahui oleh orangnya, yakni rakyat. Wazalika dan seterusnya li'anna min wajibil da'wah wajibul da'wah tujahu ad-daulah al-muslimatul al-qa'imah al-muhafizatu 'alayha wal-amal 'ala islahuha wa taqwiyatuha muhimman kanat da'ifah aw zalimah aw fasiqah. Yakni kewajipan pendakwah pendakwah Islam ni untuk kerajaan yang sejak ada, yakni memeliharanya dan beramal ke atas atas yakni apa yang dia dakwahkan tu, dia beramal yakni memperbaiki dan memperkukuh apa yang lemah atau kezaliman, memperbaiki kezaliman dan kefasikan, fasikan segala yang lemah dalam sesebuah negara. Seterusnya وقد اخطا الحكمه كثير من الدعوه من الدعوه في هذا الجانب فصورورا الدعوه الاسلاميه بالصوره المعاديه للدوله القائمه مهم كان شانها دون تفريق بين دوله واخرى. يعني hikmah ataupun hikmah banyak kesalahan. Hikmah pada kesalahan pendakwah pada aspek ini, yakni aspek imej dakwah Islamiah dengan imej sebagai musuh yang sedia ada tanpa sebarang perbezaan dengan negeri lain. Demikian dari musuh-musuh mereka dan dipandang ringan oleh rakan-rakan dan memilih untuk berdakwah kepada mereka yang masih dalam kegelapan kepada milik mereka dan mengurangkan kesan kepada hidup manusia yang lain. Wa mimma yajdarul at-tanbihu ila fi hadzal maqam an al hukm ala ad-dawlah bi kufri aw islam وبظلم أو فسق وبحرب أو مسالمة وتحديد الموقف منها. Perlu diingatkan padanya tentang hal ini, hal yang penting bagi seorang pendakwah, yaitu kebijaksanaan untuk yakni kaedah ada untuk menyampaikan dakwah bagi negara Islam ataupun negara yang kafir, ketidakadilan atau kefasikan, peperangan atau damai, menentukan sikap kepada mereka, seterusnya watabani al-uslub al-munasibu ma'aha la yatruka lil afrad wal jama'at kullu yahkum bi hasbi ijtihadatihi wa mar'iyyati. Para pendakwah ni mestilah menentukan ataupun memilih kaedah sesuai untuk berbincang ataupun untuk memberi teguran sesuai bersama kepada mereka, yakni kepada orang awam tu,
tidak meninggalkan, tidak atau tidak orang panggil pilih kasih, tidak meninggalkan secara macam individu atau kumpulan dalam setiap usaha, dan adil dalam memberi hujah ataupun ijtihad walaupun berbeza ijtihad mereka, dan tidak bercanggah dengan cara mereka, yakni cara pendakwah tersebut. Seterusnya, min mazahirul hikmah fi janib al-wasailud da'wah, pada aspek yakni hikmah, bahagian kaedah-kaedah dakwah ni. Pertama, kaedah dari segi moral, wahia al-akhlaqul karimah wasifatul hamidah, akhlak mulia dan sifat baik. Alif, pertama ihtimamid da'iyah biha, kepentingan berdakwah dengannya, baginya, waharusuhu alaiha, mengambil berat atas mereka dan bermujahadah nafsihi padanya, pada mereka tu. Ba, ikhtiar al-khalq al-munasibu lil-mawakif al-munasib wazalika bihasbil ahwal wal-mawakif, faman rafaqa walayya walina ila shiddatil wa'an wa min afwin wasafaha ila quwwata wa batsh, faqad wasafa Allahu 'azza wa jalla 'ibadahu al-mu'minin biqaulihi surah Al-Fath ayat 29. Jadi memilih cara sesuai bagi atau memilih tempat yang sesuai dan menurut syarat-syarat, yakni tempat-tempat tersebut, menggunakan pendakwah ni ramah, perlu ramah dan lembut, yakni sopan satu dari segi percakapan, sehingga mengeratkan silaturahim pada masa berdakwah tu dari kekerasan, dan mengampun dan memaafkan kepada orang yang kuah wa batish. Maksud dari sini kekuatan dan kekerasan, ini maksud tak apa dapat dengan jelas. Jadi seterusnya, pada fil wasailul madih, di segi fizikal, pertama isti'amalul da'iyah kulla wasilah mubahah mutayassirah mutawaffirah fi asri ay asrihi ayyan kana masduruha wa san'uha wa dhalika syukran lillah ala tawfiriha lahu wa mubalaghah fil qiyam bi da'watihi wa wazifatihi. Penggunaan pendakwah menggunakan setiap cara yang dibenarkan, yang mampu menyediakan pada bila-bila masa, dan mempunyai sumber dan pembuatnya, dan seterusnya syukurillah, bersyukur kepada Allah atas taufiriha, ini pemberian Allah, dan pendakwah ni tidak wa mubalighah, maksud sini keterlaluan pada pendakwahan dan pengambilannya, wa wazifatuhu. Seterusnya,
ijtinabu kulli wasilah muharramah aw makruha. Li'anna lil wasailil hikmah al-ghayat wal ghayat la tabirul wasilah fil da'wah al-islamiyah. Elakkan semua cara makruh ataupun pantang larang. Maksud ini bermakna hujung peraturan. Maksud jelas dia tak apa dapat dengar. Jadi skip seterusnya jim. Tajrid al-wasilah al-mashubah wahia allati ikhtalata fiha al-halal bil-haram ama syabaha wa isti'amalaha ba'da tajridha. So dari sini perlucutan cara-cara yang lebihan, yakni tidak bercampur di segi dakwah tu, tidak bercampur dengan halal dan haram, dan apa yang dicemari oleh kedua-dua tu, dan beramal dengannya selepas dakwah tu beramal dengan apa isi-isi tu. Dal at-tawassi'u wa tarkhusu bi isti'mal al-wasilah. يعني المختلف في حكمها في حل ضرورة أو حاجة الملحة والمصلحة الدعوية العامة. يعني pengembangan ataupun fokus pada beramal cara tersebut berbeza hukumnya pada hal yang memerlukan atau pada hal yang memerlukan ataupun ada hal yang mendesak, keperluan yang mendesak, dan faedah dakwah ni kepada al-amah, orang awam. Insyaallah ha at-tarqi bil wasilah ad-da'wiyah litakuna makafi'atan lid-da'wah wa mutawaffiqatu 'ala wasailul 'adu. Maksud sini galakan dengan kaedah-kaedah dakwah untuk menjadikan setaraf dengan para pendakwah yang lain dan lebih baik dari cara musuh. Qala ta'ala surah Al-Anfal ayat 60. Jadi insyaAllah sampai itu saja secara isi-isi yang saya dapat. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah start eh? Oh, kita bertemu kembali. Tadi terima kasih kepada sahabat yang tadi, yang sebelum saya. Dan kita teruskan ya. Min hisa is uslub hikmah. Ya, sebelum tu nama saya, nama diberi Muhammad Syamil Hari Masudi. Muhammad Syamil Hari. Insyaallah. Min hisa is uslub hikmah dan ciri-ciri kaedah kebijaksanaan. Yang pertama besar. Imkanu ta'limuha wa tisabih, kemungkinan pembelajaran dan pemerolehan. Di anna hikmah falaqa hasanun wasifa karimah yumkin iktisabiha ka'ai sifat min sifati wa khalaqa min ahlak. Jadi kerana hikmah kebijaksanaan khalaqa membuat hasanun baik, membuat buat baik, dan sifat karimah boleh diperolehi seperti ka'ai sifat dari butiran dan perbuatan dari akhlak. Qala ta'ala wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Wa fil hadis
yaqda biha wa ya'limuha, berhikmat untuk mereka dan mengajari. Wa min asalib ta'limuha wa iktisabiha, dan daripada kaedah belajar kita dapat, kita akan dapat 1.1 qiraah al-Quran wa sunnah wa nabiyyah nubuwah, membaca al-Quran dan sunnah nabi, wasirah karimah, qiraah, tadbir wa tafkir wa ta'sir, sirah yang berharga, bacaan jayakan dan renungan dan kecewa. 1.2 sahabah hukama wa iktibas minhum wa min siratuhum, iaitu kawan orang berilmu dan memetik daripadanya dan daripada kejayaan mereka. 1.3 al-amal biha wa tatbiqiha fi majalat dakwah wa mujahadah nafs alaih, kerja-kerja ini dengannya dan digunakan dalam bidang dakwah, dalam dakwah, wa mujahadah nafs alaiha, dan perjuangan diri mereka sendiri. Jadi 1.4 seterusnya, al-istifadah min tajarib dakwah dakwiyah syahsiyah wa ghairiha wa ma ila zalik, iaitu manfaat dari pengalaman dakwah peribadi dan lain-lain. Jadi kita akan dapat manfaat daripada apa, daripada mereka yang mana lebih arif wa ma ila zalik. Yang kedua, azim asarih fi dakwah, iaitu kesan yang besar dalam berdakwah. Fal da'iyah hakim yang yasilu ila malan yasilu ilaihi ghair min zalik, iaitu kesan yang besar dalam berdakwah, maka menasihat bijak sehingga ila malan, sehingga yang lain, min zalik, iaitu nasihat sehingga baik. 2.1 alif ketibaan wusul ila ihdaf min akrab tariq, ketibaan untuk matlamat dari jalan yang terdekat, iaitu ketibaan kita senang jalan terdekat, wabak kasari nata'ij dan lebih banyak keputusan dan ditolak dan terak kerugian, iaitu wa'akallu wasair, dan ditolak kerugian. Seterusnya, ba takrib kulu min dakwah wada'ah, penghampiran hati kepada dakwah dan pendakwah, jadi kita lebih dekat antara pendakwah dan dakwah dengan pendakwah. Wa idza lah syihana wal baghdha, dan buang dendam kebencian. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawa ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha illa alladziina sabaru wa ma yulqaha illa dzu hazzin 'adzim. Maksudnya, tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti temannya setia, dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada yang sabar, dan tak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Wa ma ila zalik min asar tayyib. Jadi daripada ayat ni kita akan dapat input yang bahawa tolaklah kejahatan dengan lebih baik, sehingga orang tolaklah kejahatan lebih baik sehingga orang yang kita musuh tu menjadi
dan macam seperti teman rapat kita. Okay. Kita teruskan. Kita seterusnya. Kita dah masuk tajuk kedua. Mabahas Sani. Section 2. Tajuk kedua, section 2. Uslub mawaizah Hasan. Bahagian nasihat yang baik. Ta'rif mawaizah fi lughah. Nasihat dari segi bahasa. Mushtaqat min. Derivatif daripada. Wa'azah ya. Zihu wa'azan wazir wa'izat. Iaitu nasihah wazakarah billah. Awakif wa'umarrah bil ta'ah wa wasahibiha. Iaitu maksudnya dinasihatkan dan ia telah disebutkan oleh dengan akibat dan memerintahkannya dengan taat. Dinasihatkan dan ia telah disebutkan oleh dengan akibat dan memerintahkannya dengan taat. Dan maksud hasanah, hasanah dan wal hasanah dan baik, iaitu muqabal sayyi'ah, bandingan buruk. Fal mau'izah maka nasihat qad takunu hasanah wa qad takunu sayyi'ah. Maka nasihat mungkin baik dan mungkin buruk. Mungkin baik, mungkin buruk. Wa zalika bihisab ma ya'izu bihi insan wa ya'miru bi. Wa hisab uslub wa'izah. Dan yang menurut ma'ya'izu oleh manusia dan susunan dengannya dan menurut bahagian penasihat. Jadi maksudnya nasihat ni mungkin baik dan mungkin tak baik, dan manusia dan susunannya menurut bahagian nasihat, dari menurut yang pemberi nasihat tu. Wa min huna ja'a imra' amiru biha muqayyadan fi al-Quran Karim. Dan daripada mereka datang ia dengan oleh terhad dalam Al-Quran Karim. Datang dalam Al-Quran Karim. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Idu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Suruhlah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Jadi kita kena seru dalam pengajaran ayat ni, serulah manusia kejaran Allah dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Fa'idha atalakat mawa'izah fi maqami amir biha insarafat ila hasanah qala ta'ala. Dilancarkan nasihat di tempat ia keluar. Saya pergi kepada kebaikan. Dia lancarkan nasihat. Qala ta'ala fa'izuhunna wahjuruhunna fi madaji'in wadribuhunna. Maksudnya, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkan mereka di tempat tidur dan kalau perlu, pukullah mereka. Jadi surah ni daripada surah Nisa, yang mana jika ayat ni Allah tunjukkan kepada untuk memberi nasihat kepada isteri, yang mana suami first hendaklah beri nasihat dahulu. Yang kedua, kalau tak makan nasihat, tinggallah mereka di tempat tidur. Jadi tidur berasingan. Kalau perlu ketiga, kalau tak boleh tak, kalau perlu pukullah mereka. Jadi tak boleh buat ni. Teruskan. Wal mau'izatun hasanah fi istilah da'u. Penasihat kebaikan pada istilah tuntutan. Taradif nasihat walaha iskal adidah. Dan beliau bentuk ramai, banyak bentuk.
Wa min ashkaliha. Salah satu bentuknya. Yang pertama, al-qawlu sarih ta'atif al-lain. Katakanlah dia kata secara terang dan lembut. Qala ta'ala wa qulu lin-nasi husna. Yang kedua, al-isyarah lil-tayfah mafhumah, iaitu isyarat bagus dan difahami. Dia buat isyarat dan orang faham. Yang ketiga, ta'rid, pendedahan, wal-kinayah, wan-dayah, wa-tawriyah, dan metafora, pendahuluan. Yang keempat, wal-kis-kisatu wal-khutabah mu'asarah wal-fakahah. Kisah pihak penasihat memberi kesan. Dan wal-fakahah, macam dah ada seronok lah, lucu kan. Yang kelima, Tazkir bin Na'am Mastuji Jibah dia syakar, iaitu segera dengan berkat yang bernilai untuk berterima kasih kepada. Yang keenam, maddahu wa zammu, segala puji dan fitnah. Yang ketujuh, targhib wa tarhib, iaitu ugutan. Yang kelapan, wa'adu bin nasri wa tamkin, janji kemenangan dan memperkasakan. Janji kemenangan dan memperkasakan. Dan kesembilan, tahammul wal sabr, dan dengan kesabaran. Wa ma ila zalik min asalib mubasharah wa ghair mubasharah ta'assir bil mad'uyyah, dan lain-lain dari kaedah secara langsung dan bukan secara langsung mempengaruhi dengan penyampaian, iaitu penyampaian kita, penyampaian pendakwah. Wa tarfa'uhum ila ta'ah wa istijabah, dan ditolak ila ke atas penasihat dan tidak balas. Wa fi al-Quran karim wa sunnah nabawiyah insilah kasiru dijami' hazihi ashkal, iaitu sunnah Nabi, contoh, banyak contoh untuk semua kita semua. Ditahafu tahafa ala mustadad, iaitu tidak menyembunyikan ala mustadad. Okay. Mai tuhu wa fadluhu, kepandingan dan fadilat. Iaitu kenapa kita duk dapat belajar benda ni. Ha. Teruskan. Tazhir umiyah uslub mawa'izah hasanah min umur adidah, menunjukkan kepentingan bahagian nasihat baik dari banyak perkara, termasuk minha, termasuk yang pertama, amrullah sarih bistakmalihah, perintah Allah dengan penggunaan yang kerap. Qala ta'ala unu ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatu hasanah, iaitu serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Macam sebelum ni, wa qala faqula lahu qawlan qullan lan layinan la'allahu yatazakkaru aw yahsha, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya, iaitu Fir'aun, dengan lemah lembut, mudah-mudahan dia sabar atau takut. Waqala waqulu lin-nasi husna, iaitu dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Dan waqala wa'izuhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha,
dan berikanlah mereka nasihat dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwa. Yang pertama, Allah SWT sebut, suruh kita seru pada jalan Allah dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Yang kedua, bicara lemah lembut. Bicara lemah lembut. Yang ketiga, bertutur kata yang baik pada manusia. Dan yang keempat, berkatalah pada pada mereka perkataan yang membekas pada jiwa. Iaitu apabila kita berkata, mereka memberi kesan pada jiwa mereka dan menerima dakwah kita. Yang kedua, ja'lu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasiha asasuddin, asas agama. Faqala ad-din nasiha wan nasiha maradifa lil mau'izah hasanah kama sabak. Agama itu nasihat dan nasihat itu sinonim untuk penasihat, iaitu pendakwah yang baik seperti sebelum ini. Yang ketiga, mubayyi'ah ar-rasul sallallahu alaihi wasallam sahabah alaiha. Fa fi hadis ba bayi'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamah salah. Iqamah salah, setia berjanji Rasulullah ala atas mendirikan solat, iaitu zakat, mengeluarkan zakat, wan nahlu li kulli muslim, dan nasihat untuk seluruh muslim. Okey, yang keempat, kita teruskan. Istahdam jami'an anbiya alaihim salatu wassalam laha. Faqad ahbar ta'ala an Nuh alaihi salam annahu qala. Iaitu istihdam, penggunaan jami'at semua Nabi alaihi salat, salat dan keamanan ke atasnya. Kata kepadanya ta'ala an mengenai Nuh, annahu qala wa an ansahu lakum, memberi nasihat kepadamu. Wa an Hud alaihi salam, wa an Hud alaihi salam qawlahu, dan mengenai Hud alaihi salam qawlahu. Wa ana lakum nasihun amin. Amin. Wa ma ila zalik. Dan teruskan min qisais uslub mau'izah hasanah. Dari ciri-ciri bahagian nasihat yang baik. Ciri-ciri bahagian nasihat yang baik. Al-uslub mau'izah hasanah qasais wa mazaya kasirah minha, iaitu bahagian nasihat yang baik dan banyak kelebihan. Bahagian nasihat, nasihat yang baik, nasihat yang baik dan kelebihan dia. Termasuk minha, yang pertama, irfu ibaratah lil wa alfazah, iaitu kebaikan perkataan-perkataan dan kata-kata beliau dan kesesuaian kata-kata. Wa munasabataha lil maqam, beliau dan kesesuaian untuk maqam. Fala budda lil mau'izatu hasanah min ibarah latifah manasibah. Maka mesti untuk nasihat yang baik dari frasa peristiwa. Yang kedua, tanwi' ashkalah wa kasar tuha, kepelbagaian bentuknya dan banyak, banyak atas ni kepelbagaian bentuk. Fayatim timukan da'ayah min ikhtiar syakit ansib laku likulli hal wa mawkif, iaitu maka boleh memanggil dari pemilihan bentuk yang sesuai untuk seluruh hal
dan kedudukan. Kita teruskan yang ketiga, nizam asarah fi nafwis mad'uyan wa yazahar hadza fi ma yali, iaitu kesan dari hati orang yang mendengar dan rancangan ini adalah seperti berikut. Kesan dari hati, yang pertama, alif, qabul mawa'izah, penerimaan nasihat, wasar'ah istijabah ilaiha ghaliban, ya, dan kelajuan tindak balas kepada ia selalu, iaitu penerimaan nasihat dan kita orang tu dapat secara pantas. Yang kedua, waris mahabbah mau wal maudah fi qulub mad'uyan, memupuk kasih sayang, memupuk kasih sayang di hati pendengar, di hati pendengar. Yang ketiga, memerangkap dan menghapuskan kejahatan merebak orang begitu malu. Yahisu yahjil muhasarah munkarat wal qada' ala intisyarah, menangkap dan memampuskan kejahatan yang berleluasa, yang merebak. Bawah ya, annas idza lam yastajibu, jika anda tidak bertindak balas, mumin ya zihum mawa'izah hasanah, yang ajarannya nasihat yang baik. Fala yajaharun bimungkaratihum ala akad, yang ajaran nasihat yang baik, maka jangan menganut sekurang-kurangnya bimungkaratihum. Wa ma ila zalik min asar la tahfa ala da'iyah, dan supaya kesan baik ke atas mendakwah, kesan baik ke atas mendakwah. Wa min amsalah zalik, contohnya termasuk yang pertama, istahdamah sallallahu alaihi wasallam lihaza uslub ma'a Rabi allazi bal fi masjid fa fi hadis syarif jarif, iaitu istihdama, penggunaan lihaza kaedah ini dengan badui, ma'a Rabi yang bal kencing di masjid fa fi hadis kencing di masjid, itu an aku ana Anas radhiyallahu anhu bainahuma anahu, kami di masjid bersama Rasulullah, yang datang badui, oleh itu dia kencing, maka berkata sahabat, okay, jadi sahabat seluruhnya akan menerangkan, ya. Jadi tu jelah, terima kasih dan selamat beramal. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu qala, daripada Anas radhiyallahu anhu telah berkata, bainama nahnu fil masjid ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermaksud ketika kami duduk di dalam masjid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izja'a, telah datang, a'rabi faqama yabulu fil masjid, tiba-tiba telah datang seorang Arab Badui, iaitu dan beliau kencing sambil berdiri di dalam masjid. Faqala ashabu, dan berkata para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma, yakni bermaksud sahabat lebih kurang berkata marah ataupun pukul ataupun kejar kepada Arab Badui tersebut. Lalu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazrimu,
ta'ahu fatarakahu hatta bal. Dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat, janganlah marah, pukul atau kejar dia. Biarkan dia. Summa in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'aha wa qala lahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil orang Arab Badui itu dan berkata kepadanya, sesungguhnya dalam masjid ini tidak elok untuk buang najis kecil ataupun najis besar. Innama hiya li zakarullah azza wa jalla wa salatu wa qira'atul Qur'an au kama innama kerana ia tempat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan solat dan baca Al-Quran. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada lagi perkataan-perkataan yang lain. Qala amru rajulan min al-qaumi faja'a badalu min al-ma'i fashnan 'alayhi. Bermaksud baginda menyeru salah seorang daripada sahabat untuk membawa air serbanti bagi membasuh tempat yang tempat di mana lelaki Arab Badui itu membuang najis. Mauqifahu Allah sallallahu alaihi wasallam yawm Hunain. Aina ismul 'ana'i 'ana'im fa wajada al-ansari bil anfusihim shay'an. Mauqifuhu sallallahu alaihi wasallam bermaksud berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Hunain. Ketika bagi harta rampasan, Rasulullah mendapati bahawa orang Ansar mendapat sedikit daripada harta tersebut. Lalu Rasulullah berdiri dan memberi khutbah. Faqama fihim khatiban. Wazak kirahum bi ni'matillahi 'alayhim wa wa'adhahum maw'idatan hasanah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni berdiri dan memberi khutbah yang bermaksud memberi peringatan kepada mereka dan nasihat kepada mereka dengan nasihat yang baik. Selisu perbahasan yang ketiga, al-uslub mujadalah, uslub perdebatan. Ta'rifuhu, ta'rifnya yuqalu fil lughah, maksud mujadalah dalam bahasa. Jadalahu mujadalatun wajidalan, yang bermaksud bertengkar, perdebatan atau perbalahan. Naqashahu wa khasamahu, berbincang dan bertengkar. Wal jadalu alladhu fi khusumatu wal qudratu 'alayha. Jadalu ni bermaksud perbalahan. Alladhu pertikaian dan berupaya di atasnya. Wa washadatul khusumatu, dan iaitu pertikaian yang bersangatan pada pergaduhan. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis, ma util jadalu qaumun illa dallu, qaumun illa dallu, yang bermaksud tidaklah bertengkar oleh sesuatu kaum itu melainkan sesat mereka itu. Wal jadalu muqabalatun hajat bil hajat, dan perdebatan itu muqabalah yakni pertemuan hujah dengan hujah. Wal mujadalatu munadharatu wal mukhasamatu, makna perbahasan dan pertengkaran. Wal jadalu fil istilah, perbahasan pada segi istilah. Urufil ulama, pada
ulama kebiasaan ulama, maknanya ulama yang umum yang ramai. Ta'rifat mutasyabihat, ta'rifnya ialah serupa, minha qawlihim, maknanya serupa seperti yang mereka. Ibaratu an daf'ul mar'u khusmahu an fasadu qawlihi bil hajat aw syabihat. Ibarat mengenai daf'ul mar'u seorang itu khusmahu, perdebatan ataupun pertengkaran an fasad qawluhu bil hajat, berkata dengan hajat atau syabihat atau ini yang sama. Wa minha, dan setengahnya bermaksud mira'un yata'allak bi'izhar al-muzahib wa taqriha, pandangan yang bertujuan untuk menzuhirkan sesuatu mazhab dan menguatkan lagi. Wa minha, dan setengahnya berkata muqabalatu al-adalatu lizuhuri arjiha, muqabalah, muqabalah bagi dalil untuk menzahirkan yang terlebih. Wa qad takunu al-mujadalatu bil husni wa qad takunu bil badili, dan terkadang mujadalah itu, yakni perdebatan itu, membawa kepada kebaikan dan kadang-kadang kepada keburukan. Qala ta'ala, Allah berfirman, wajadilhum billati hiya ahsanu, dan hendaklah kamu bermujadalah, yakni berdebat akan mereka itu dengan yang terlebih baik, yakni berdebat dengan cara yang baik. Wa qala, dan berfirman lagi, wajadalu bil batilu liyudhidu bihil haqq, dan mereka membantah dengan perkara yang salah untuk menghapuskan kebenaran dengan perkara yang salah itu. Wa min huna ismul ulama al jadlu ila mamduh wa mazmum, dan daripada sini ulama membahagikan perdebatan itu kepada mamduh wa mazmum, ini kepada positif dan negatif. Wazalika bihusn bihasbi, wazalika bihasbi al-ghayatu minhu, mengikut kepada tujuan yang tertentu. Wa bihasbi aslubihi, bermaksud dan mengikut kepada gaya bahasa. Wa bihasbi ma yu'di ilaihi, dan mengikut apa yang tercapai dan memuaskan dirinya. فالجدل الذي يهدف إلى الإفقاق الحق ونسوته, maka perdebatan yang bertujuan untuk mengukuhkan kebenaran dan membela kebenaran tersebut. وَيَقُونُ بِأُسْلُوبِ صَحِيحٍ مُنَاسِبٍ, dan adalah ia dengan uslub, yani cara yang elok atau munasabah. Wa yu'di ila khair, dan boleh membawa kepada kebaikan. Fahuwa al-jadlun mamduh, maka dinamakan ia perbahasan yang dipuji. Wal-jadlul lazi la yahdafu ila zalika walam yaslam uslubihi, dan perbalahan yang tidak boleh hampir kepada perkara sebenar dan tidak elok caranya, cara mana, cara penyampaian. Wala yu'di ila khair, dan tidak membawa kebaikan. Fahuwa jadlun mazmum, dan maka itulah perbalahan yang dinamakan perbalahan keji. Waliza jaa amru bihi fil Qur'an muqidan billati hiya ahsana,
Dan kerana itulah disebutkan dalam Al-Quran, digiatkan dengan perkataan yang lebih baik. Wakanat mujadalah bihusni usluwi minal asli bil da'wah ilallah. Perdebatan yang bertujuan baik ialah salah satu uslub, di antara uslub kepada Allah. Maknanya perdebatan yang kita bertujuan baik ni ialah salah satu cara, antara cara kepada menghampirkan diri kepada Allah. Nas alaihi al-Quran. Dan Al-Quran ada nas mengatakan mengenai perdebatan. Nasru alaihi al-Quran karim wa amru bihi. Maknanya Al-Quran pun ada nas mengatakan perdebatan yang baik dan menyuruh untuk berbuat demikian. Maksudnya menyuruh untuk berdebat. Wa yu'du minan abruzul aslimi manhaj al-akli. Yang bermaksud uslub yang paling jelas ialah metod pemikiran. Yang ni maknanya bila kita perdebatan tu, kita menggunakan pemikiran. Seperti menggunakan ilmu mantik. Kama sabaqa wa yumkinu an yu'biru an, seperti mana yang telah lepas, dan juga dianggap bil munaqasha wal munazaratu wal muhawaratu wa ma ila zalik. Bil munaqasha mana perbincangan, munazarah perdebatan, muhawarah perbualan, wa ma ila zalik dan seterusnya juga. Min mus qalihatu, dan daripada istilah muta'addatu tatafakku min kasirin minal mawadinu fil dalalatiha, dan istilah yang pelbagai dan yang disepakati oleh kebanyakan ahli-ahli ialah dalalah, yang ni lebih kurang pada adil maksudnya. Wa yarad ba'dul ulama, dan setengah ulama berpendapat annal jadalu, bahawasanya perdebatan itu la yu'addul usluban da'wiyan aslian, tidak boleh dianggap sebagai satu uslub ataupun satu kaedah, satu cara yang boleh didakwa sebagai asli, maknanya sebagai asal. Wa innama qad yahtaju ilaihi, tapi kadang ia memerlukan kepada cara perdebatan. Fayakunu minan babu daf'un sa'ilu, dan ialah adalah satu bab daripada menolak tomahan. Maknanya menolak tomahan ni lebih kurang kepada kejekan, tomahan ataupun fitnah, tuduhan. Menolak tomahan ni maknanya menolak daripada tuduhan. Wazalika nazara, dan itu adalah sebagai li aslin ma'nahu wa hakikatahu, satu pandangan bagi asal maknanya dan hakikatnya. Isti'nasan bi uslubil ayah al-amradu bil jadlu, dikecualikan dengan uslub ayat yang menyuruh berdebat. Haisu, sebagaimana Allah azza wa jalla mujadalah ala da'wah, Allah menggalakkan supaya kita berdebat untuk berdakwah. Walam ya'tabuha 'ala al-maw'idah, dan tidak sesuai berdebat untuk menasihati kepada kebaikan. Ini perdebatan ni tidak sesuai kita guna untuk menasihat orang. Karena kalau nak nasihat ni, kita boleh gunakan uslub munaqashah, munazarah dan muhawarah. Faqala subhanallah ta'ala, dan Allah berfirman, ad'u ila sabila rabbika bil hikmati wal maw'izati hasana wajadilhim billati hiya ahsanu. Serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan orang yang engkau serukan itu dengan cara yang lebih baik.
ولا يترتب على هذا الخلاف في نظر الأسر العملي. Tidak semestinya pandangan ini sesuai dan kesan praktikal bagi perselisihan ini. Famin hikmah, dan di antara hikmah ad-da'iyah pendawaan, ay yastakhdimu kullu uslubin fi mawdi'ihi al-munasib, iaitu menggunakan setiap uslub ataupun cara pada tempatnya yang sesuai. Fala yastakhdimu, maka tidaklah. Fala yastakhdimu uslubil jadlu, maka tidaklah uslub ataupun cara perdebatan itu tidak diguna. Illa, melainkan ma'al mujadil, bersama orang yang berdebat. Maknanya cara kita berdebat tu tidak digunakan, melainkan bersama dengan orang-orang yang berdebat. Bersama dengan orang yang nak berdebat. Al-lazi yang kau mahu jidal, yang memberi manfaat kepada perdebatan. Maknanya orang tidaklah menggunakan cara berdebat tu untuk berdebat bersama orang, melainkan berdebat itu membawa manfaat. Amma man yastajibu lil maw'izatil hasanah, adapun orang yang menerima nasihat yang baik, dia tidak perlu kepada berdebat. Fala sabila ila mujadalah aslan, wa kam man jadala yakhlu minal mukhasamatu wa la yumkinu tibaru minal babu daf'a as-sa'ilu. Adapun orang yang menerima nasihat yang baik, dia tidak perlu kepada berdebat pada asal-asalnya. Dan beberapa ramai orang yang berdebat itu tidak boleh terkecuali daripada bergaduh. Mana apabila orang yang berdebat antara perdebatan itu, mana tak dapat tidak tu, tidak boleh mengelakkan pergaduhan. Maka tanggapan tersebut tidak boleh termasuk dalam bab menolak tuduhan. Mana menolak tuduhan. Wallahu a'lam. Kepentingannya. Zahir rahmaidul uslubil jadalu fi da'wati ila Allah min 'adatul umur. Jelas tersebut ni, jelas ataupun nyata ahmiyah tu, kepentingan uslubil jadalu, cara perbahasan fi da'wah ila Allah, dalam berdakwah kepada Allah, min 'adatul umur. Dan ada beberapa perkara minha daripadanya. Pertama, al-jadalu amran fitri yubila alaihi al-insan. Al-jadalu ialah perdebatan, amru fitri, suatu perkara yang semula jadi. Maksudnya al-jadalu amru fitri, maknanya perdebatan itu ialah satu perkara yang semula jadi. Yubilu alaihi al-insan, yang dikitakan manusia ada ini sifat perdebatan itu. Maknanya lain-lain, mana masa itu ada keinginan, kemahuan untuk berdebat. Yasdiru minas salih wal talih. Salih, yasdiru minas salih wal talih. Di antara orang yang berdebat itu adalah orang yang baik dan tidak baik. Wal kabir wal sughir, maknanya di antara orang yang berdebat itu ada yang besar dan kecil. Wal rijalu wal mir'atu, dan daripada lelaki dan wanita. Qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa kana al-insanu aktsaru shay'in jadala. Itu surah Al-Anfal ayat yang ke-6. Dan berkata orang mukmin muqtiban, yujadilunaka fil haqq ba'dama tabayyana. Dan Allah berfirman, yujadilunaka fil haqq ba'dama tabayyana, dan berfirman lagi oleh Allah, wa qala qad sami'a Allahu qawluhu allati tujadiluka fi zawjiha. Itu surah Al-Anfal ayat 6 dan surah Mujadalah ayat pertama. Wal umur fatriyatu li la badu li da'iyatu minal mala qazatiha wa mir'atiha fi da'watiha. Dan wal umur, dan perkara yang fitriyati, itu yang semula jadi,
yang semula jadi la budda tidak dapat tidak bidda'ayati kena berdakwah minan mula apa minan mula fidatiha kenapa tidak kena berdakwah supaya lebih berhati-hati wa mira'atiha dan berjaga-jaga fi da'wahiha pada dakwahnya. Yang kedua, amrullah bi istikhdamahu, perintah Allah supaya menggunakan debat dan Allah berfirman wajadilhum billati hiya ahsanu pada ayat surah An-Nahl 125. Waqala dan berkata Allah lagi dan berfirman Allah berfirman wala tujadilu ahlul kitab illa billati hiya ahsana dan tidak berdebat orang ahli kita itu melainkan kepada perkara yang baik. Itu ayat surah Al-Ankabut ayat 46. Istakhdamul anbiya alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, istakhdamul anbiya alaihi salatu wassalam lijadalu fi da'watihim. Mana para anbiya ini juga menggunakan perdebatan dalam dakwah mereka. Qala ta'ala dan Allah berfirman qalu ya nu qad jadaltana fa aksarta jidalina surah Hud ayat yang 32 dan firman lagi alam tara ila allazi haju ibrahim fi rabbihi surah al-baqarah ayat 257 dan Allah bima hatta idza ja'uka yujadilunaka yang tu surah al-an'am ayat 225 yang keempat yang last sekali kepentingannya ialah ihtamamul ta'atu bihi min zamani sahabati ridwanullah alaihi ila yaumina maknanya mengambil berat tentang perdebatan itu daripada zaman para sahabat lagi sehingga zaman sekarang. Maknanya perdebatan itu bermulanya pada zaman sahabat sampai sekarang lagi masih ada. Wa ma naqalu an ba'dus salaf min zamil jadl. Dan daripada sebagian ulama salaf daripada mereka berkata banyak benar. Maknanya sebagian pada ulama salaf ni tidak mengambil tahu tentang perdebatan ini kerana mereka berkata ada keburukan dalam perdebatan tersebut. Fa huwa mahmulu ala al-jadalul mazmum. Dan mereka berkata perdebatan itu boleh membawa kepada perdebatan yang lebih teruk. Aw jadalu fil Quran qadim wal ayatu bayyinat. Dan perdebatan yang berkaitan dengan Al-Quran yang ayat-ayat yang jelas. Maknanya mereka di ulama salam ni mereka berkata perdebatan itu tidak penting kerana masih berkait dengan ayat-ayat Al-Quran yang sudah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sambung daripada surat 266. Amrullah bi istikhdam faqala ta'ala wajadilhim billati ya ahsan dan bantahlah kamu dan bantahlah dengan cara yang lebih baik. Waqala wala tujadilu ahlal kitab illa billati ya ahsan. Maksudnya dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang lebih baik. Okey. Yang seterusnya istikhdam anbiya alaihim as-salatu wassalam bil jiddi lil jadal fi da'watihim penggunaan para nabi ke atas mereka solat dan salam perdebatan dalam dakwah mereka. Qala ta'ala qalu
Ya Nuh, qad jadaltana fa'aktsarta jidalana. Wahai Nuh, sesungguhnya kamu telah bertikam lidah dengan kami. Fa'aktsarta jidalina, dan kamu telah memanjangkan bantahanmu itu terhadap kami. Itu maksudnya. Maksudnya dalam perdebatan ni. Itulah maksud dia. Okey, yang seterusnya. Alam tara ila allazi hajja Ibrahima fi rabbih. Adakah kamu tak perhatikan orang-orang yang berdebat dengan Ibrahim tentang Tuhannya, yakni Allah? Ini maksud dia, nabi, para-para nabi menggunakan perdebatan yang baik dalam berdakwah. Faham tak? Macam itulah. Tak silap lah. Okay, perdebatan. Perdebatan yang lebih baik. Ni ayat-ayat Al-Quran. Hatta iza ja'uka yujadilunaka. Maksudnya, sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu. Ni orang kafir lah. Biasalah. Mereka akan berdebat kita kalau kita dakwah. Mereka akan debat. Waktu tu ada perdebatan tu. Okey, yang seterusnya, yang keempat, ihtimam ad-du'ah bihi min zaman sahabat. Kepentingan dalam dakwah. Okey, maafkan saya. Okey, ihtimam ad-du'ah tu bihi min zaman sahabat radhiyallahu anhu alaihim ila yauman haza yauman haza. Kepentingan dalam berdakwah pada zaman sahabat diberkati hingga ke hari ini, kata Allah ke atas mereka hingga ke hari ini. Wa ma naqal an ba'du salafi min zimmi jiddal. Pemindahan beberapa salafi, kemajuan, min zimmi jiddal, fitnah, perdebatan ataupun kontroversi. Perdebatan, kontroversi. Mana boleh. Fahuwa mahmul ala jiddal mazmum. Ia adalah mudah alih ataupun transfer ke atas perdebatan yang tercela. Ya. Au jidda fi al-Quran karim wa ya tuhu binat. Dan perdebatan ke atas al-Quran adalah bukti ayat-ayatnya. Itulah maksud yang boleh antara yang cari-cari yang ini maksud dia. Okey, yang seterusnya. Man adabu al-jidal wal-munazarah. Adab perdebatan ataupun pertengkaran. Jidal ni perdebatan atau kontroversi. Wal-munazarah ni pertengkaran. Macam li uslub jidal adabi adid. Gaya pendebatan iaitu adab sangat banyak. Min hama yata'allak, yang termasuk bidwa fa'hu wa asbabuhu, motif dan sebab-sebab. Wa min hama yata'allaku bi uslub wa kaifiyati. Dan termasuklah ia mengambil kira gaya dan bagaimana ia dilakukan. Wa minha ma yata'allaq bi atharihi wa nata'ijihi. Ia berkait termasuk aktiviti-aktiviti yang termasuk silalah dan aktiviti-aktiviti berkaitan termasuk kesan dan akibatnya. Ayat yang betul. Okey, yang seterusnya. Wa qad ta'addudat asalib al-ulama fi zakari zikrun fi zikri hazi adabi
wal tanmi tanbiyah ilaiha. Dan sesungguhnya telah banyak kaedah ulama untuk menyebut adab atau kesenian mereka. Maksudnya ada adab dalam pertengkaran ni lah. Banyak dah ulama ni. Banyak dah kaedah untuk berdebat lah. Ha, macam tu. Maksud dia, wa minhum man yajmal wa minhum man yafsal. Sebagian daripada mereka menggariskan dan sebagian daripada mereka dipisahkan. Fasli. Yufaslun. Min yufasli. Dipisahkan. Wajami'ul adabi alati zikriha al-ulama tatadawfara ala tahqiq salah satu amur asasiyah. Okey, semua kesenian ataupun adabi ini dinamakan ulama. Ha, maksudnya semua kesenian ini dia bergabung tenaga ke atas mencapai tiga perkara asas. Ha, tiga perkara asas. Okey. Yang pertama, sahih al-hadafu wal-ghayah min jidal. Betul dalam objektif tujuan dalam perdebatan. Betul objektif tujuan dalam perdebatan. Yang seterusnya, tahsis uslub wa syakal. Iaitu betul dalam kaedah dan bentuk. Yang seterusnya, tahsis natijah. Iaitu betul dan hasilnya. Dan dan kesan keselamatannya. Okay. Min khasa'is uslub jiddal. Ha, ciri-ciri gaya perdebatan. Di uslub jiddal, khasa'is wa mizaya adidah. Kaedah ciri, kontroversi dan kelebihan dan kaedah ciri kontroversi dan kelebihan ada banyak. Yang pertama, i'timadah ala ilmu mu'arifah. Bergantung ke atas ilmu dan pengetahuan. Ma'rifah. Ilmu wal ma'rifah. Fala yashu jidal min khairi ilmu. Okey, maka tidak sah perdebatan kalau tidak ada kalau tak ada pengetahuan tak sah. Wa qad ankara al-Quran al-allazi yujadilun bi khairi ilmin. Dan sungguhnya menafikan al-Quran ke atas apa yang dihujahnya dengan tanpa ilmu. Maksudnya dia abang cakap wa qad ankara al-Quran, dan sesungguhnya menafikan al-Quran ke atas apa yang dihujahnya dengan tanpa pengetahuan. Ha, dapat tak tu? Dapat tak? Dihujahnya dengan tanpa pengetahuan. Dia menafikan ayat Quran, lepas tu hujahnya tanpa pengetahuan. Dia macam dia tak tahu. Ha, hujah dia tu tak boleh lawan. Faqala ya ahli kitab lima tuhajuna fi Ibrahim. Wahai ahli kitab, mengapakah kamu bantah-bantahan tentang hal Ibrahim? Wa ma unzilati turat wal injil ila min ba'dahu afala ta'qalun. Padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim. Apakah kamu tidak berfikir? Ha antum haula'i, beginilah kamu. Ha jajtum fi ma lakum bi ilmi, bermantah-mantahan tentang hal yang kamu tidak ketahui. Falimatu hajuna fi ma laisa lakum bi ilmi. Maka mengapa kamu membantah-bantahan? Maka mengapa kamu bantah-bantahan tentang hal-hal yang kamu tidak ketahui? Ha. Tu contoh ayat daripada ayat Al-Quran daripada ayat di atas tadi. Okey.
Okey, yang seterusnya. Okay, yang seterusnya iqamatul hujjah ala khasmi wa ifhamah, mendirikan hujjah ke atas perbalahan kefahaman. Ha, fal asalu fi uslub jidal, prinsip atas. Okey, prinsip asas ke atas kaedah kesungguhan yak yukima hujati wa deha, mempertahankan yang jelas. Wala yatruka lil majadil hujatu yatamassaku biha, perbalahan berterusan dan tidak membiarkan perbalahan berterusan. Ha, itu maksud dia. Au syabah yastadil biha ala tobatullah, ataupun mempunyai kesamaran. Okey, yang selanjutnya. Yang itu yang kedua. Okey, yang ketiga. Tanu'a biwa'i sahi. Biwa'i sahu wa dua fa'ahu tanu'an kabiran. Maksudnya kepelbagaian motivasi yang besar. Ha. Okay. Yang pertama, biwa is nafsihi, maksudnya kebimbangan psikologi. Okey. Kalakna syadida bafkarah ma au ta'jib wal istighrab min amar ma. Okey, maksudnya dia penerangan seperti yang menunjukkan sesuatu yang menakjubkan. Okey. Yang seterusnya, biwa is alamiyah, kebimbangan ilmiah. Kalastafadah manfaat wa su'alah, kepada soalan. Amma yujhal, apa yang tak sedar. Wa minha khosyah adalah wa tarjih binaha, dan membincangkan bukti dan pemberat mereka. Ini tak apa jelas. Dan membincangkan bukti. Au daf'u syabhat, dan membayar syak wasangka. Kan. Au daf'u syabhat wal musarah hawla maudu' min maudu'a. Mendengar ke perkara dalam tajuknya syak wasangka. Okey, syabhat syak wasangka, al musarah yang membangkitkan syak wasangka, haula mengenai perkara dalam tajuknya, perkara-perkara dalam tajuknya. Okay, yang seterusnya, biwa'is ijtima'iyah, kebimbangan sosial. Kal tahmas, semangat wa taksib dan toleransi. Likauli au ro'a au mazhab, untuk memberitahu pendapat mazhab. Au lil tamsaka bima kana alaihi abai wal ajdad, atau untuk berpegang pada amalan nenek moyang. Nenek moyang. Azim, sasul. Wa ma ila zalik, dan lain-lain. Wa hazat tanu'a fi
biwa'is yaj'al min muhimmah da'iyah ta'rif 'alaiha. Kepelbagaian motif-motif menjadi kepentingan dalam mendakwah mengenal pastinya. Liya'lamu kaifa yata'amalu ma'asha, dan datang untuk belajar bersama pemiliknya. Wa qad sabaqan ashrana ila hadza fi muzahar muzahar hikmati fi usalib da'wiyah. Kita dapat melihat bahawa sungguhnya penuh hikmah dengan kaedah berdakwah. Wa al-Quran karim wa sunnah nabawiyah mali'an binamazij hadidatu li jiddal su'ah su'ah min hajadalu mu'minina fima bainahum. Walaupun beberapa konsep daripada penuh dengan modal, walaupun beberapa kontroversi daripada orang-orang mukmin. Au jaddalu kafirin ma'a mukminin, kontroversi orang kafir terhadap mukmin. Okey, sampai situ saja daripada saya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab al-mubahas rabi' bab 4. Uslub qudwah hasanah. Cara contoh yang baik. Ta'rifahu. Qudwah wal qudwati fil lughah. Qudwah dan qudwati dalam bahasa. Qudwah means uswah, contoh. Yuqalu, berkata, falan qudwah yuqtadi bih. Berkata musannif, qudwah ni ialah tauladan dengan dia. Ida wahda misal alladhi, contoh yang misal alladhi yatashabbahu bih khairu, contoh yang mana seumpama dengannya tidak adanya. Kira qidah ni bukan contoh ha. Qidah ni bukan contoh. Dia berlawanan dengan qudwah. Okey, teruskan. Qudwah contoh, qidah ni contoh yang bukan, yang tidak ada padanya, bukan contoh. Fa ya'malu misal ma ya'mal, dengan perbuatan contoh yang apa yang dibuat. Yang berbuat contoh apa yang dibuat. Teruskan. Wa yuqadat al-qudwah huna bil hasanah litakhrujul da'wah sayyi'ah. Terhad qudwah ni ada dua. Terhad qudwah dengan baik untuk keluar qudwah yang baik. Faqad yakunu syakhsi uswah hasanah au uswah sayyi'ah. Terdapat dua jenis apa contoh ha, jenis akhlak, iaitu dua, iaitu uswah hasanah, uswah yang baik, atau uswah sayyi'ah, uswah yang buruk, contoh yang buruk. Wa qad jaa fil hadis syarif, dia nyatakanlah hadis, man sanna fil Islam sunnat salasa. Dari umur dalam Islam tahun yang baik, falahu ajrun, ia memberi balasan, wa ajrun min amal bihi min ba'dihi, ia memberi balasan dan upah dari amal yang dia dah kerjakan, min ghairi an yanqusa min ajrihim syai', tidak kurang upah mereka sesuatu, upah mereka tak kurang pun. Amin sanna fil Islam sanata sayyi'ah, dari umur dalam Islam tahun yang buruk, kana alaihi wazaraha wa wazara min amala biha min ba'di, ia adalah terbeban dari amal apa yang mereka kerjakan, min ghairi an yanqusa man au zarahum syai',
dari tak tertolak suatu perubahan mereka. Ha, contoh dia macam ni lah. Umat dalam Islam tu adalah tahu yang baik jika mana kita tunjuk contoh yang baik. Yang memberi balasan, Allah akan beri balasan yang baik dan upah yang baik dari apa yang amal yang kita kerjakan. Dan upah kita tak kurang walaupun sedikit pun. Upah tu macam pahala, takkan kurang walaupun sedikit. Dari itu satu umat Islam tahu yang buruk. Kira kalau tahun tu tahun yang buruk tu umur yang buruk lah kira. Sebab apa? Sebab kerana kita buat kita tunjuk contoh yang buruk lah. Kita tunjuk contoh yang buruk, itu adalah yang buruk lah bagi kita. Ya, dan kita terbeban dengan apa yang kita dengan apa yang kita lakukan. Kerana dosa lah beban. Dan kita tertolak amalan kita sebab apa? Dosa, kita tunjuk contoh yang buruk, orang ikut dosa, dosa, dosa. So, amalan kita tertolak. Min auzarahum syait. Terbeban segala sesuatu kan. Walqudwa hasanah fil Islam. Qudwa hasanah dalam Islam tan qasimu ila qasmin. Baik pada lima. Qudwa hasanah mutlaqah. Qudwa hasanah dengan melihat. Okey, dengan melihat. Ayu maksumah anil qata'i wal zilal. Apa-apa yang maksum. Maksum ni ini nak cakap pasal maksum. Apa yang maksum ni ialah terpelihara pada dosa. Kama hayya fil an seperti kama hayya fil an anbiya war rasul alaihi salatu wasalam. Seperti mana para nabi dan rasul selawat atas mereka. Selawat dan salam atas mereka. Qala Allah Taala, kata Allah Taala. Laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah. Dan aku jadikan Rasulullah itu ialah role model yang terbaik untuk umat dia dan termasuk kita semua ikut. Waqala kata lagi, qad kana lakum, Allah kata lagi, qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu. Sebenarnya adalah atas kamu, sebenarnya ni Allah kata kat Nabi ya Rasulullah, sebenarnya atas kamu itu adalah contoh yang baik. Kira ada, kira Nabi pun ada contoh dia. Kita contoh Nabi, Nabi pun ada tauladan dia. Contoh dia yakni fi Ibrahim, iaitu Nabi Ibrahim yang bersama ila akhir ayat kan, ila an qala laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Kata lagi, sungguhnya orang yang beriman, orang yang menunjukkan contoh yang baik ni ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Okey. Ulaika alladhina hudallah fa bi hudahum yaqtadi. Mereka mendapat petunjuk Allah, maka dengan petunjuk aqtadi, saya tak tahu. Wa qad wa hasana muqayyada ayyu bima syara Allahu azza wa jalla. Contoh yang baik ni seperti mana yang disyariatkan oleh Allah. Li'annaha ghairu maksumah. Kerana kita ni tak maksum. Kama hayya fi as-salihin wal al-atqiyai min ibadillah min ghairu rasul wa anbiya alaihi salatu wassalam. Kerana kita, seperti mana para orang soleh, orang alim dari ahli ibadah, kalangan rasul dan nabi alaihi wasallam wa sallam, selawat dan salam atasnya. Fa ghayrul anbiya wa rasul alaihi wasallatu wasallam, maka nabi dan rasul alaihi wasallatu wasallam qad yaqutu tadi ialah teladan bihim fi umuri dunya akhari. Mereka ni teladan dengan dalam negeri tanpa lain. Cara mereka ni je teladan, bukannya orang-orang lain teladan. Macam Siti ke, contoh artis ke, macam player bola, Neymar, bukan. Tapi Rasulullah lah contoh kita. Wazalika lahitimali sudur tasrifatihim an ta'im basyari. Yang tak kan tadi dia kata Nabi, Nabi ni ialah satu contoh yang kita boleh ikut kan. Sebab Nabi ni tak terkeluar kebarangkalian tindakan yang dia lakukan tu tak menunjukkan kelemahan manusia. Okey. Au qata'i ijtihadi. Ataupun salah budi bicara. Lidza kana al-iqtida
bihim muqayyadan bimuwafaqati syara' Allah. Jadi adalah mereka ini tak ikat dan dibatasi oleh undang-undang Allah. Macam mereka ni senang contoh, mereka ni tak buat dosa, mereka ni tak tunjukkan kelemahan manusia, mereka ni tak salah bicara rasul-rasul ni, tak, mereka ni tak ikat dan dibatasi oleh undang-undang Allah. Macam Allah sentiasa guide rasul-rasul ni agar mereka sentiasa maksum. Okay, teruskan. Wabihadha yakunu uslub, itu jadi cara kudu hasanah contoh yang baik, usluban amal yasmin al-ati al-ta'asi bikulli min amali amalan salihan hasanan sawa'in kana nabiyan rasulah. Itu jadi cara contoh yang baik ialah cara-cara umum termasuk dimina semula dengan setiap dari menurut tindakan orang baik. Okey, macam ni lah lebih kurang. Kita harus musalih perintah, kita harus bina semula kodoh hasanah contoh yang baik ni. Okey, dengan cara dia kita bina semula dengan kita ikan Nabi dah tak ada. So kita kan. Kita kena bina semula contoh yang baik ni dengan cara apa? Kita ikut perintah orang yang baik, solihan, hasanan, sama ada dia tu seorang Nabi atau seorang Rasul atau seorang ulama, kita ikut lah contoh yang baik. Okay, awkana tabi'an lil Rasul al-Karim minhajan nahjuhum fi amali, atau ikutlah Rasul yang mulia yang mana dah berjaya dan mereka ini kita berjaya dengan kita ingin kita berjaya macam Nabi. Ahmiyatih kepentingan, ahmiyatih kepentingan, tabarruzu ahmiyatu uslub qudwah hasanah min adati umur, maklumat penting cara contoh yang baik dari beberapa perkara. Minha antaranya, ja'alullahu azza wa jalla li'ibadahu uswat amaliyata fi rasul wasalim min ibadahu. Allah akan memberikan kepada hamba-hambanya contoh pembuatan dari rasul dan para orang soleh ini, mindari hamba-hambaku wa'adamu iktifaihi bi'izali kitab alaihim. Jangan macam ni, contohnya macam ni ya. Allah akan bagi rasul untuk kita semua ikut. Kalau untuk melengkapkan dia, Allah akan turunkan kitab yang ni Al-Quran lah. Nabi lain pun ada kitab Al-Quran, kitab ini Al-Quran. So kita dah turun kitab, turun kitab. Okey. Okey, kitab yang kita ada sekarang Al-Quran dan Sunnah sebagai manual guide hidup kita untuk kita contoh akhlak Nabi. Ha, dua. Fa arsala risal, maka penyampai risalah itu ada, maka rasul yang menyampaikan risalah, wa qasa ala mukminin, merapikan dia, contoh bagi eloklah, contoh bagi molek kat orang-orang mukmin, orang beriman. Qisas fihum wa aradu fayaratum thumma amar batiba'ahim. Dalam kitab tu lah, dalam kitab yang Allah turunkan tu, yang di Al-Quran, terdapat kisah, paparan, sirah, kemudian pengajaran, wal iqtida bihim, supaya manusia semua ikutinya lah. Itulah usul hasanah, contoh yang baik. Faqala mereka, teruskan, mereka maka berkata, ula ikhlasina hudallahu, saya tak tahu Al-Quran tu. Allah kata yang tu Allah, mereka itulah orang yang mendapat petunjuk, dan dengan petunjuklah mereka, saya tak tahu. Okey, teruskan nombor 2. Ahmiyah, kepentingan nombor 2. Ini min tabi'ah basyar wa fatratihim allati fatarhum Allah alaiha. Kira perangai manusia seperti mana difitrahkan kepada mereka.
sungguhnya yata'atsarun bil muhakah wal qudwah aktsir, contoh dengan sebenarnya lebih terkesan dengan menunjukkan contoh atau perangai kita menunjukkan contoh akhlak kan. Kita buat satu perkara tu kan. Lebih aksaru mimma yata'atsarun bil qira'ah wa isma' wa asmi'. Kira ayat ni kata kita tunjuk contoh kita so, daripada kita contohan daripada kita ajak orang buat sembahyang, oi ajak sembahyang kan. Ataupun ajak dengan perkataan qira'ah atau sami' ataupun kita dengar orang ajak kita buat baik semua. Tu lagi berkesan daripada kita tunjuk contoh kita pergi sembahyang. Dan sembahyang kan contoh kan supaya orang ikut kan. Tu lagi berkesan daripada tunjuk contoh yang baik, lagi berkesan daripada baca dan mendengar. Okey, teruskan. Wa isma. Okey. Okay, nombor 3. Ini asar sungguhnya kesan qudwah am yasmil jami'an nas 'ala muqallaf mustawiyatuhu. Sungguhnya kesan qudwah itu umum, semua kesan contoh yang baik itu umum pada semua manusia yang mukallaf. Dan ada tahap-tahap mereka. Kira manusia mukallaf, manusia mukallaf ni ada empat ciri, yakni manusia berakal, berakal baligh sampai seruan. Manusia empat ciri-ciri dan mustawiyatuhum, ada tahap-tahap dia. Ada yang boleh ikut contoh yang baik, ada yang tak boleh ikut, ada yang boleh ikut sikit-sikit. Okey. Hatta al-amin minhum, sehingga orang buta pun boleh ikut. Nabi ni betapa mulia dia akhlak dia. Ada seorang Yahudi tua di hujung kampung ni, dan dia boleh kata hari-hari dia pergi makan. Masa time dia jadi khalifah Madinah kan, duduk pergi makan. Masa time dia pergi makan, orang Yahudi duduk tinggal dia, duduk kutuk dia. Dari awal Yahudi ni buta, miskin kan, duduk suap makanan. So sampai satu masa, dipendekkan cerita, Nabi pun mati. Lepas tu saudara Abu Bakar sambung tugas dia kan. Sama tugas dia, bagi makan kat orang tua tu. Masa hari ni dah Abu Bakar bagi makanan kat orang tua tu kan. Saya dah Abu Bakar bagi, lepas tu orang tua tu makan. Orang suluh, orang tu kata orang tua yang pergi tu kata, hang ni bukanlah orang yang selama ni duduk bagi makanan kat aku. Aku tak mahu hang bagi makan, aku nak orang yang sebelum ni bagi makan. Sebab dia kan buta kan. Lepas tu Abu Bakar sejak orang sebelum ni dah tak ada dah. Siapa orang sebelum ni ya? Aku nak tahu. Lepas tu saya dah Abu Bakar kata, kalau nak tahu orang yang duduk bagi makan kat hang selama ni, dia itulah Rasulullah. Lepas tu orang tua tu menangis. Dan terus memeluk Islam dek kerana akhlak Rasulullah. Sedangkan dia buta, dia tak boleh melihat. Tapi Rasulullah tunjukkan cara dengan memberi makan. So kita jangan rasa susah kalau nak tunjuk contoh yang baik kalau dia tu seorang buta. Sebab ada lagi kaedah lain seperti mana Rasulullah buat dekat orang buta Yahudi itu. Rasulullah dia siap dulu makanan baru dia suap. Tak orang tu betapa mulianya dia punya akhlak dia kan. Lepas tu teruskan. Fa bi imakan kullu amri an yuhaki fa'al ghair. Fa'al ghair. Okey. Wa yaqladuhu walau lam yafhamhu. Kemungkinan setiap yang menyerupai seorang lelaki yang tiru meskipun tak faham. Okay, seorang tu pun boleh tiru kita walaupun dia tak faham. Sebab ada dia boleh tiru contoh kita yang contoh yang baik walaupun dia tak tahu apa benda kita buat, tapi benda tu baik, dia tak ada apa-apa. Okay, beberapa saya ada pernah baca satu hadis ni, pernah mengajar satu hadis ni kat anak. Ada lu ala khair kafa alihi, ada lu ala syari kafa alihi. Orang yang menunjuk kepada kebaikan sama seperti orang yang membuatnya. Orang yang menunjuk kepada kejahatan sama seperti orang yang membuatnya. So kalau kita buat baik, walaupun kita tak buat benda tu,
Tapi kita tunjuk perbuatan baik walaupun kita tak buat, kita dapat pahala sama macam kita buat. Kalau kita tunjuk benda jahat, kita dapat dosa seperti mana yang kita buat walaupun kita tak buat. Okey, teruskan. Habis dah. Wa min huna kana fadlu ashabati al-karim al-kiram ridwanallahu alaihim la ya'dilu syai'. Dan adalah lebih baik, adalah lebih baik untuk sahabat memuliakan sahabat yang lain. Kerana Allah berkati, berkati tu, berkati Allah atas mereka baginya sesuatu. Kalau kita ni kenalah memuliakan kawan, di samping mana menunjukkan contoh yang baik, kita juga kena memuliakan orang lain. Memuliakan macam mana? Memuliakan dengan cara buat baik dengan dia. Pada dia adalah وَكَنَ إِنْكَارُ اللَّهُ عَظِيمًا عَلَى مِنْ يُخَالِفُ قَوْلُهَا عَمَلُهُ قَالَ تَعَالَى. Dan adalah marah Allah yang agung, dan marah Allah yang agung ada dari dari berkata apa yang dia tidak lakukan. Allah marah kepada kalau kita buat apa yang kita tak lakukan. Seperti mana Allah kata dalam surah As-Saff ayat 2, ya bismillahirrahmanirrahim minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kalau kamu mengatakan apa yang kamu tidak lakukan, kaburat kaburumah dan alallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besarlah di sisi Allah kecelakaan kamu jika kamu tak buat apa yang kamu lakukan. Kalau Allah marah lah, kalau kita just pandai cakap tapi tak pandai buat. Okay, insyaAllah sekejap tu saya punya pembentangan saya mengenai usul kuduah sana, mengenai contoh yang baik. Kalau ada salah silap, mohon maaf sebab saya pun cari pada Google. Tak maaf banyak salah. Okay, sekian. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, saya akan tentang apa? Saya akan menyambung tajuk yang seterusnya. Al-mabhut al-khamis, al-khasa'is al-amah lil-afsadi ad-da'wiyah. Maksudnya ciri-ciri umum cara dakwah. Inna al-khasa'is al-amah lil-afsadi ad-da'wiyah qal tashtarik ma khasa'is manhaj. Ciri umum cara dakwah ada bahagian dan ciri ciri dan kaedah-kaedahnya. Ianya li'anna al-asalib kaedah kama sabaqa seperti mana dahulu, hiya kaifiyat tatbiq al-manhaj, kaifiyat penggunaan kaedah-kaedah dakwah. Wa yumkinu an tawsif al-asalib bima sabaqa ma'ana min khusais al-manahij. Penerangan kaedah, makna-makna yang terdahulu, khusais ini ciri, ciri-ciri kaedah al-inbid al wahiyya al-inbidat al-indibab wa-tadrij wal-istimrar. Al-indibab yang ini menyesuaikan, wal istimrar penerusan. Kama yumkinu an nadif alaiha khusais yumkinu an tasyarik tasyarikuha fi hal manahij min ba'dul wujuh nazara li hadza at-talamis wa tarabbab bainal manahij wal asalib. Okey, banyak juga ciri-ciri dan bahagian kaedah-kaedah dakwah dalam setengah hal kaitan, banyak kaitan dan saling bergantung antara kaedah cara-cara berdakwah ni. Okey, faman hadhil khusais alamah, antara ciri-ciri umum ni yang pertama al-fatrih, yang ini naluri wa na'ni bihadhil khusisah
انسجام الأساليب الدعوية مع الفطرة الإنسانية وذلك لأن الأساليب السابقة بأشكالها المتنوعة منها ما يلامس قلب مدعو ويحرك عواطفه. Cara dakwah dengan naluri manusia. Ini adalah cara yang sebenar. Cara yang sebenar. Apakah bentuk? Ini juga cara yang datangnya dari hati seorang pendakwah itu. Yang apabila dia berdakwah, senang masuk kepada orang yang diberi dakwah. Wa ba'da rakizah min waka'is al-manhaj al-atafi ka'aslub al-maw'idah al-hasanah di jami' ashkaliha. Dia menjadi tonggak kaedah sebagai satu cara penyampaian yang terbaik dalam bentuk dakwahnya. Okey. Seterusnya at-tanwa, iaitu jenis. وقد سبق معنا الحديث عن عدد من أشكالها هذه الأساليب. Dalam hadis pun ada banyak sebut banyak bentuk-bentuk cara untuk menyampaikan dakwah. Kana madaj anil asalib ad-da'wiyah al-kathirah. Cara dakwah ada banyak. Allati yumkinu an tanadruj tahta aslub minal asalib allati takallamina anha. Tanadrus banyak cara dakwah yang termasuk dalam cara-cara apabila kita bercakap tentangnya. والداعي الحكيم هو الذي يحسن استخدام الأسلوب المناسب الأسلوب المناسب في الموقف المناسب. Pendakwah yang bijak adalah pendakwah yang menambahbaikkan istihdam penggunaan cara yang sesuai pada kedudukan yang sesuai sesuatu dakwah. Wadairah al-ikhtiar bainal asalib wasi'ah jiddan la taqafa ala al-matatmi' laha. Lingkaran pilihan sesebuah cara untuk berdakwah amat luas dan tidak takut seorang pendakwah itu tidak takut untuk mempunyai pengikutnya. Maknanya dekat sini, jika seseorang pendakwah itu mempunyai ilmu yang penuh di dada, jadi pengikut-pengikutnya tak salah mempunyai pengikut yang ramai. Jadi pengikut-pengikut dia tidak ragu-ragu apa yang dia nak sampaikan tu adalah betul atau salah. Okey. Seterusnya at-tatur, iaitu perkembangan. Wa na'ni biha adama sabatiha ala syakl wahid. Kekurangan kekalnya pada sesuatu bentuk. Fa innal asalib ad-da'wiyah takhtalif min waqti ila akhir. Cara-cara berdakwah beza-beza dari semasa ke semasa. Wa min hal ila hal, peristiwa ke peristiwa. Wa zalika bihasbi al-maqtadiyat wal azman, dari keperluan dan masa. Faqad yasluhu aslub da'wi ma'a syakhs ma'in fi hal ma'inah aw umar ma'in. Cara da'i orang tertentu dalam sesuatu hal atau masa tertentu. Ini cara orang berdakwah lah. Sesuatu hal tertentu atau masa yang tertentu. Fa'idha istimar al-mad'u ala waqi'ah walam yafdahu zalikal uslub. Untuk meneruskan dakwah secara berterusan, tidak ada gaya atau cara
كان على الداعية أن يغير من أسلوبه بما يتناسب مع حال المدعو. Ia adalah dakwah yang tidak ikut cara dengan apa yang selaras dengan dakwah yang sebenar. Wa yaturu ila ma yarah aslah lahu, dan kembang menjadi apa yang dilihatnya sebagai yang paling kuat. Faqad yatur al-uslub al-wahid min targhib ila tarhib. Perkembangan salah satu cara untuk dakwah adalah cara adalah satu untuk jauhi perkara yang ragu-ragu. Aumin mau'izah hasanah ila haj, tinggal untuk penyampai baik, untuk penyampai yang baik untuk tinggal. Lebih baik tinggalkanlah kalau kita dah ragu-ragu dengan apa yang dia dakwahkan tu tidak betul lah. Lebih baik tinggalkan. Waman khair ila daraba ahyanan kama syarab asyarat ila terjadi. Waman khair ila daraba ahyanan, terjadi juga kadang-kadang seperti ditunjuk pada ayat Al-Quran, وَالَّتِي تَخَوْفُنَا نُشُوزَهُنَّ فَعِذُوهُنَّ وَهْجِرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَضْرِبُهُمْ لآخر ayat. وَقَدْ يَتُطُرْ الْمَوْقِفْ مَعَا عَدُوْ مِنْ أَسْلُبْ الْمَهَادِنَةِ وَالصَّلِحِ. Peringkat terhenti dengan dakwah dari cara mengajak mengajak seseorang pada penyesuaian. Uslub al-mawajihah wal-qital wa qadiyya tutur taturun akasiyan minal qital ila muhadinah. Konfrontasi, berjuang dan perkembangan peringkat-peringkat yang sengsang. Minal fital, fital perjuang, ilal muhadinah. Muhadinah ni macam untuk mengajak orang lah, berjuang untuk mengajak orang. Kemakwad ia tutur aslub tatbiq al-syura min syakal ila syakal faman syura fardiyah ila syura jami'iyah wa man syura mu'limah ila syura mulzimah wa hakadha bihasbil ahwal. Pengumpulan hasil daripada syura wa min syura mu'limah, mu'limah pengetahuan daripada syura tu antara apa, syura dibincang-bincangkan mempunyai pelbagai batasan supaya sesuai dengan keadaan dakwah. Banyaklah batasan-batasan dakwah yang diorang bincangkan dalam apa syura ni. Okey. Kama tatutur asalib at-tajarah wal bai' wa syarakat min asr ila asr. Seperti perkembangan cara perdagangan dan perniagaan juga syarikat dari masa ke semasa. Fa yaqabla ay ayyashak syaklun jadid minha madama man darajan tahta al-ahkam asyara'iyah at-tabatah. Okay. Yang menerima bentuk baru darinya masih dianggap menjatuhkan sebagai menjatuhkan hukum syariah yang tetap. La yasunamu maqsilan syar'iyan wa la yu'adi ila mufsidah, dan tidak berbeza dari apa tujuan yang sebenar, tujuan sebenar yang ini tujuan syariah, dan tidak membawa kepada keburukan. Okay. Wal asli fil asalib ad-da'wah,
cara dakwah yang sebenar. Ya, ada banyak. Ma'ada asalib al-ibadah, dakwah dengan cara-cara beribadah seperti solat ke. Kita berdakwah macam kita tengok Ustaz Zaidrus kan, dia berdakwah tentang hukum-hukum fiqah, solat, puasa, apa semua, semayang. Okey, seterusnya ijtihadiyah matuturah, penyampaian yang dia sampaikan tu mestilah menarik perhatian orang yang mendengar dakwah itu. Yumkinu lil da'ah an yuhasinu minha, berdakwah untuk memperbaikinya. Waturuha bihasbin maqtadiyat asaruhum, dakwah yang diberikan. Wayaturuha berterusan dengan mengikut kehendak masa mereka. Maknanya dakwah yang disampaikan ni terus, jangan terus cenik ah. Terus memberi dakwah kepada orang-orang apa? Masya-Allah. Orang-orang ni tanpa mengikut masa mereka senang. Wa yakfi dalilan ala zalika amalil khulafa ar-rasyidin. Dan merupakan bukti yang kukuh melalui tindakan khulafa ar-rasyidin wa sahabat al-kiram. Sahabat-sahabat para sahabat, wassalafus soleh, salafus soleh. Tatwir asalib hafaz al-Quranul Karim wassunnah an-nabawiyah. Dalam pengembangan, contohnya macam dalam pengembangan cara pemilihan al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad tatwir aslub hafiz al-Quran min hafazhi fi sudur wa ala satur muwazi'an. Cara pemilihan Al-Quran yang disimpan dalam dada, simpan dalam dada secara sekekal. Ila jam'ih kamilan, pengumpulan yang lengkap. Okay. Fi zaman Abi Bakar radhiyallahu anhu, pada zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Juga ila tauhid al-mushahaf, zaman Uthman radhiyallahu anhu, dan gabungan mushaf-mushaf Al-Quran ni pada zaman Uthman radhiyallahu anhu. Summa ila tanqithah wa syakna fi ma ba'da. Dan pada zaman Uthman radhiyallahu anhu ni juga dia membariskan dan meletakkan tanda baca pada Al-Quran. Tu pada zaman niat cara apa? Tu yang wujudnya Al-Quran apa? Muslim Uthmani. Yang kita baca sekarang. Kama tatun hafiz al-sunnah min uslub hafizuha wa kitab wa kitabatuha min qabl ba'da. Pemeliharaan sunnah, ini cara menyimpan kitab sebelumnya, beberapa sahabat yang mulia. Ila al-ihtimam bitadawinaha wa jam'aha kamilah. Juga memberi kepentingan untuk mencatat, dikumpul dengan lengkap. Wa tamiz sahihaha min saqimuha, perbezaan yang benar yang sahih. Wa tadqi fi ahwal rawatiha wa hakadha, menyemak syarat, juga perlu menyemak syarat-syarat perawi dan sebagainya. Wal ajab miman yaqafa ala manhaj as-salaf as-salih fi tatwir as-salib hafil Quran wa sunnah. Ada juga yang tertanya-tanya bersandarkan dengan kaedah salafus soleh, berkembangnya cara-cara pemilihan Al-Quran dan sunnah. Suma yaqafa jamidan ala salib da'wiyah ukhra fi al-harkah wa da'wah. Okay. Berdiri dengan teguh cara-cara dakwah yang lain adalah al-harkah wa da'wah, pergerakan dan perjuangan.
la yafkuru bitatwirha, pemikiran yang tidak maju. Maknanya kalau nak berdakwah sesuatu hukum tu mestilah dia punya pemikiran tu mestilah ke hadapan, pemikiran yang maju. Wa yatahraj min taghyirha ka'annaha taubat taubat syar'iyyah fi nadhra. Menjauhkan diri dari perubahan seperti seperti apa ni, pemalar kesahihan, kesahihan yang banyak dilihat. Wa zalik fil waqil ladzi tur fil a'da min asali bihim wa tafnanu fi tanwi'iha wa tashkilaha wa tawaibu hayatin nas biha. Okay, you juga mempunyai masa, masa dan peringkat untuk penyediaan dari taktik ni untuk mencipta kepelbagaian sekilas kandungan wastu'amu diserap diserap dalam kehidupan manusia. Okay, jadi apa yang saya sampaikan ni harap sudah faham. Saya pun tak pandai sangat nak ni, ini pun biasa. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.